Abik Nabi royak kena sungguh akhir zaman. Neh alamat kiamat akhir zaman Nabi kata, orang jatuh kau tak ada, kau tak ada, orang tino kau ramah, kau ramah. Ha ni nampak dah hari ni. Dulu tak nampak mana, dulu lah ni kau nampak, kau nampak, kau nampak dah. Nabi kata akhir zaman dekat-dekat nak kiamat esok 50 orang orang tino, sore orang jatuh. Ha tu nak ayat. 50 orang tino sore orang jatuh. Lah ni tak siapa lagi. Ha tapi dia turun dah, dia turun dah, dia turun dah, dia turun dah. Ha hani kat de perubahan dunia nak menuju ke kiamat. Nak menuju ke kiamat. Ha nak menuju ke akhir zaman. Ini sebagai tanda-tanda ialah akhir zaman, tanda-tanda kiamat. Baik ibu-ibu, ayah-ayah, peristiwa hijrah Rasulullah ni memberi arti besar kepada kita. Memberi arti besar kepada kita. Karena kita umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad. Maka kita selaku umat Nabi Muhammad tak ada dah. Karena Nabi Muhammad ni sebagai contoh dan tauladan kita. Tuhan bakik Nabi kita ni tak ada munggu lain. Untuk nak bimbing kita, untuk nak didik kita. Untuk nak bawa kita ke jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Tuhan pun deroyak dalam Quran. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kullih walau karihal musyrikun. Hani ayat di antara Tuhan nak cerita kita sebagai umat Nabi Muhammad. Tuhan kata sendiri di dalam Quran, huwallazi arsala rasulahu. Tuhanlah yang mengutuskan rasulnya. Tuhan bakik Nabi Muhammad sebagai rasul. Dia pilih Nabi Muhammad. Seramai-ramai dalam Mekah tu, Tuhan pilih Nabi Muhammad. Melalui seorang ibu nama Aminah. Nama Aminah binti Wahab. Nah, dengar seorang lelaki iaitu keturunan Quraisy, iaitu Abdullah. Nah, hani nak ayat kata apa ni, Allah Taala utuskan rasul. Maka rasul ni Tuhan cerita dalam Quran dah. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dua perkara rasul di sini Tuhan utus dia. Bil huda, rasul inilah bawa sebagai penunjuk, sebagai penunjuk jalan yang betul. Dialah apa panggil tunjuk jalan kita. Boleh kita tahu hak comel dengan hak huduh. Pandai kita beza. Sah dan batal, haram dan halal. Hadis suci dan juga najis. Hani Rasulullah lah. Dialah bimbing kita ke jalan yang diredai oleh Taala. Bil huda wa dinil haqq. Dan dialah bawa agama yang sebenar. Rasul inilah bawa agama sebenar. Kita kata caping dengan rasul, kita tak akan jumpa dengan agama sebenar. Lebih-lebih lagi kita duduk di taning. Rakyat taning masa dulu bukan Islam juga bertapak di sini pada asalnya. Tapi mujulah Islam sampai sini yang dibawa oleh Nabi kita dan para-para sahabat dan para-para tabi'in. Semua saat itu kesungguhan daripada Nabi dan juga para-para sahabat tabi'in tabi'ihim. Hingga sapalah Islam kepada tempat kita. Kita tahu dah sejarah taning macam mana. Macam mana sejarah taning duk cerita Islam dapat sapa tempat kita. Islam sapa tempat kita ni, Islam sapa tempat kita ni apa panggil dapat peri-peri. Tak ada susah sikit habuk. Hani ibu-ibu, ayah-ayah nak rakyat kata. Tapi Rasulullah Tuhan utus dia, Allahu Akbar.
23 tahun Nabi bawa agama. 23 tahun Nabi kita tak pernah rehat. Akhir-akhir umur dia 2 tahun saja dia boleh rehat sikit. Tapi bila dia boleh rehat dah, sesudah dia saling tu buat haji dah sekali saja dalam ciwik dia, maka Rasulullah meninggal dunia, tinggal para-para sahabat di Madinah. Hani ibu-ibu, ayah-ayah nak ayah kata, seorang Nabi tak ada lama hidup dunia. Para-para sahabat tak ada puas hidup dengan Nabi. Sekadar umur Nabi 93, maka Nabi wafat, maka Nabi meninggal dunia. Tinggal di kalangan sahabat-sahabat yang penuh dengan rindu, dengan sayang kepada-pada Nabi. Hani ketika tu sahabat masih penuh kesayangan kepada Rasulullah. Tapi Nabi dah, Rasulullah dah meninggal mereka. Rasulullah meninggal dah mereka. Tu para-para sahabat di Madinah. Sebab tu hari meninggal Nabi, hari meninggal Rasulullah di Madinah, catatan sejarah cerita kepada kita di hari ini. Allah, sahabat sana teriak menangis di hari kematian Rasulullah. Di hari Nabi kita meninggal dunia, sahabat-sahabat teriak menangis habis seluruh. Ni nak ayat kata Allah Ta'ala bakit Nabi kita ni tak lama sekali. Kerja agama 23 tahun. Ambil di umur Nabi 40 sampai 63. 40 sampai 63. Habis tamat riwayat. Hani Islam ni ayat tu dibawa oleh Rasulullah. Maka di dalam Islam bawa, Nabi bawa Islam ni, yang dibawa oleh Rasulullah ni lah memberi arti besar kepada kita. Lebih-lebih lagi hijrah Rasulullah. Kita boleh ambil pengajaran, ambil pengertian di dalam hidup Nabi sampai dia hijrah, sampai dia bawa Islam sampai ke akhir sekali. Maka Nabi berjaya bawa Islam sampai ke kita hari ini. Kalau tidak ada kesungguhan Nabi dan para-para sahabat, maka tak siapa kita sini. Hani ibu-ibu, ayah-ayah nak kata hijrah Rasulullah. Ni hijrah Rasulullah. Sebab tu kita hidup di dunia hari ni, kita perlu sekali dalam hijrah. Perlu sekali hijrah dalam hidup kita. Nabi dia hijrah berarti dia pindah tempat ke tempat lain pula. Setelah Nabi tak bebas dah hidup di Mekah selama 13 tahun. Selama 13 tahun di Mekah, Nabi tak bebas. Kerana disekat oleh musuh-musuh Islam. Disekat oleh musyrikin-musyrikin Mekah. Kerana Nabi bawa Islam begitu merebak. Banyak di kalangan musyrikin tukar agama. Mengucap 2 kalimah syahadah masuk Islam. Disitulah Abu Jahal diketuai oleh Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf dan juga Abu Lahab sendiri. Selalu demo ni Perancis, wampen nak bunuh Nabi kita. Pada tahun yang ke-13 Nabi kita jadi Rasul di Mekah. Paksa Nabi kita hundur klik. Nabi kita hundurlah diri pergi duduk Madinah. Hani nak ayat peristiwa hijrah Rasulullah. Tapi di dalam dakwah Rasulullah permulaan bawa Islam ni, bukanlah mudah macam-macam nak ayat kata. Bukan mudah. Nak ayat buat kita kata bukan mudah. Kita tak boleh buat main-main dengan Islam. Kita tak boleh buat main-main dengan agama. Kita tak boleh buat main-main dengan ibadat. Kerana Islam ni nak ayat kata, dia utuh Rasulullah ni untuk nak mengajar kita, untuk berdakwah kita, untuk nak wihidayah kepada kita, tunjuk jalan yang lurus,
tunjuk jalan yang betul. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu di antara yang kita nak minta Tuhan di dalam Fatihah. Tiap kali kita semaya, kita minta ihdinas siratal mustaqim, tunjuk ya Allah kepada kami ni ya Allah jalan yang lurus, jalan yang diredai olehmu ya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang Allah Ta'ala, jalan yang Tuhan redha kepada mereka-mereka yang telah lepas, yaitu para-para nabi dan rasul-rasul dulu. Ghairil maghdubi alaihim, jalan ini tidak dimarah, jalan hakmu tak marah ya Allah. Waladdallin, dan jalan ini bukan jalan sesak dak ya Allah. Tunjuklah kepada kami ya Allah. Hanya setiap kali kita sembahyang, kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan tunjuk jalan yang betul kepada kita. Hani nak cerita kata nabi bawa Islam sini, dan nabi bawa sana itu agama yang sebenar, wadinil haq, iaitu agama yang sebenar, agama yang diredai oleh Allah Ta'ala. Kita kecek bahasa kapung-kapung kata Islam ni agama Allah, Islam ni agama Allah. Sebab tu kita tak bimbang kerana kita duk pergi dengan agama Allah dah. Islam ni tua dia Allah. Nabi tu sebagai nak menyapa kita. Nabi Muhammad pun agama Islam juga, pergi agama Allah juga, supaya dengan kita juga. Hanya dia sebagai Rasul menyapakan kepada kita hukum hakik. Hani nak ayat kata, hani nak cerita kata agama yang sebenar. Ha, sebab itulah kita di hari ini, kita sebagai orang Islam dah, kita kena jaga amat-amat ti sekali agama kita. Agama Islam tak boleh dicaci oleh siapa-siapa, tak boleh dikhianat oleh siapa-siapa. Kerana apa? Kita lah sebagai penjaga. Kita sebagai penjaga, kita kena jaga lah. Orang tak boleh nak khianat agama kita, orang tak boleh nak caci maki agama kita, tak boleh orang nak tuduh agama kita. Agama Islam ni agama suci. Sehingga Nabi royak dalam hadis dia, Nabi kata kena, Nabi kata al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Agama Islam ni tinggi. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ni agama tinggi, tidak ada agama yang lebih tinggi daripada Islam. Hari ni ayat agama Islam ni agama duk pocok tu. Duk pocok tu. Duk dikemoncok tinggi sekali. Tak ada agama nak lebih tinggi pada Islam. Hari ni Nabi dah cerita dalam hadis dia. Hari ni dia cerita dalam riwayat-riwayat. Hari ni keadaan kita nak ayat kata kita anak, nah, kita anak buah Islam ni kena jaga, jaga, jaga. Ha, sebab tu hari ni kena pakat padu belako kepada Islam. Kita sebagai tua ni kena pakat padu belako. Ha, kena pakat padu. Hari ni kita tengok di hari ni orang tempat kita khusus, bukan nampak, nampak subud. Kalau ibarat anak deria ke, panggil daun kuning. Daun kuning tak sepucuk. Tak tahu akar pasal mana. Maka dia anak-anak kau kena tak tahu. Hari ni kita tengok. Kita tengok hari ni. Nah, kita tengok orang kita ni. Sedangkan kita ni sebagai tua dah. Hari ni kita tengok ada pucuk mana. Ibu-ibu ayah-ayah. Learning duk pucuk ku. Ku Eropa. Pratik Euro. Pada nari masalah. Hari ini Islam duk pucuk ke nari masalah. Cuba tengok dalam berita-berita baru ni, tahu tak? Allahu Akbar.
Tumik berita dalam satu gereja Kristian, dalam satu bot Kristian mengucap dua kelima syahadah habis licik. Beratus-ratus orang sekali mengucap. Sehingga setitik baru dalam Amerika ni 10 juta lebih dah dalam Amerika, Islam di Amerika. Dulu permulaan 300 ribu. Masa Muhammad Ali duk gocoh dulu. Tu cita saya Islam di dalam Amerika. Adanya persatuan Islam dalam Amerika. Tu noya, hak boleh hitam jadi ketua. Learning 10 juta lebih dah. Ni dalam Amerika nak ayat kata cepat. Dalam Jerman pun dimakian juga. Dalam Kanada dimakian juga. Di Australia pun dimakian juga. Di Perancis pun dimakian juga. Hari ni orang pakak Mak Saleh pakak masuk Islam, Pakak mengucap baru Allahu Akbar. Bola dikata baru ni, bola. Bola baru ni main bola dunia main di negeri kota baru ni, negeri Arab. Tahu dak maci-maci? Mak Saleh mari nak tengok bola dunia di Qatar. Mari nak tengok bola lah masuk Islam. Masuk Islam tahu dak? Semasa bola dunia baru ni di Qatar 10,000 orang lebih. 10,000 orang lebih masuk Islam. Puak-puak Mak Saleh mari. Mari wak tiga beranak, mari pak lima beranak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Tu berita royak kata Islam di Qatar baru ni 10,000 lebih orang asing masuk Islam. Hak ni nak royak kebenaran Islam. Selama kening orang tak masuk Islam kerana Yahudi duk coteng, duk lesik benda-benda tak molek kepada Islam. Dia kata Islam ni agama karuk. Islam ni ialah apa panggil pengganas. Dia panggil Islam ni kokang rai. Duk kata kepada agama Islam. Sebab tu Mak Saleh tak berani nak masuk. Hari ni dakwah dah sampai habis kebenaran Islam. Sapa Al-Quran habis di masjid-masjid bagi kepada orang baru masuk Islam. Hani doya banyak. Cuba tengok nangam cakawan berapa orang masuk Islam. Tengok di Europe nangam cakawan berapa orang. Hani demo sapa tangga tu. Kita tua sendirilah ilaha illallah. Lapai orang semaya subuh sejik. 18 tu bila dengan tiap sejik dah. Tak rak. Ha tu ambil kata tak rak tu. Tak rak. Ha tu nak ayak tu hari ni nak ayak. Sedangkan kita ni hak sadah. Tua. Tapi bila tak si pucuk. Tu tahu tiga tak ilmu boleh buat tiga toko ke umbi tu. Legah-legah kat tiga. Ha takut-takut nak pucuk eh. Hari kita tengok kemunduran kita di hari ini. Sebab tu nak hijrah ni kita nak patenah. Kita nak bien plan ciwit kita. Hari ni hijrah ni. Hijrah Nabi berarti Nabi berpindah dari Mekah ke Madinah. Kita hari ni nak hijrah bukan kata nak jual rumah di tu pakai ni. Nak gido hajai dah. Bukan nak hijrah lagu tu. Nak hijrah keadaan hidup kita. Kita nak patenah, khususnya patenah di segi amal ibadat kita. Pasal apa? Pasal amal ibadat lebih penting daripada kehidupan dunia lagi. Hidup dunia hari ini kita boleh makan dah. Sesak-sesak pun boleh makan. Ha, tu duit tak ada pun boleh makan lagi. Tapi dia sesak akhirat esok, Allah tak ada orang nak tolong kita. Mudut teriak situ dah lah kubur esok. Mudut teriak situ lah di pada masa esok. Mudut teriak situ lah dalam neraka esok. Tak ada orang nak tolong kita dah. Hani kesusahan di akhirat lagi akan datang. Sebab tu kita kena pilih. Hidup kita ni biar kita seni di akhirat.
Walaupun kita susah di dunia tak ada gapo kerana sama tangga yo. Ni puluh nak gi dah. 50 lebih-lebih gi dah. Macam-macam kita hidup dunia hari ni. Ha tu. Tapi yang kita penting sekali nak gi duduk tempat lama tu seni. Duduk tempat lama seni. Sini sebentar belahlah susah pun. Ha, sebab tu kita utamakan ibadat kita ni biar banyak, biar banyak, biar banyak. Hari ini kita nak hijrah di hari ini. Nak hijrah benda ni? Apa maksud nak hijrah benda ni? Hari ini kita peksakan tiga amal ibadat kita. Amal ibadat kita ni peksakan tiga. Pagi-pagi duduk semaya, gedak sunat duha. Sunat duha, peksa maya gedak. Maya kena apa dapat sunat. Oh, dia bunyi kata sunat tu supaya lari dah. Supaya tak saya buat dah. Haa, tu nak ayat kita. Lemuh. Lemuh, lemuh. Haa, ni makan ni elik dalek ni. Ni makan ni ruhani kita. Makan ni batin kita. Sebab tu hari ni tak seimbang. Zohir dan batin kita tak seimbang. Tak sama, apa panggil? Gana tak sama. Hak zohir makan kenyik, hak batin lapar. Kalau boleh pecah tengok hak dalam tu, Allah kurus sepot korok dah. Jalan tarak gitu dah. Gino malah wa amal ibadat. Dia makan ibadat ya. Dia makan pahala-pahala. Dia makan kebajikan-kebajikan. Tapi kita malah, ha, dia kurus. Dia kurus. Tapi hak zahir la ilaha illallah su ekor nanak teh. Oh, kemarin su batik ekor. Hari ni pula su serati. Oh Allah, serati pula ibu tak semelih teh pala khutu tu. Oh, bapak kena bunyi su, su, su tu. Oh, pasuk pula tak ada su, nayu-nayu su ino. Ah, su riabak. Nak pergi sacai nak ayat tu. Tu kak weh, peluh ceruk, 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 ceruk. Oh, kayu getah ni pikul sore yang sutih kereta kabak. Kena tu gagah, zahir gagah. Tapi lah rumah tepi sejik tak pergi. Tak pergi rumah tepi sejik, tak agak. Hani holi dalai tak agak kita. Holi dalai ni kita tak agak. Hani nak ayat. Le zahir ni ga Allah perut berlipat tiga. Berlipat tiga perut. Tah bahu tu nak igah. Ha ni nak ayat tak seimbang nak panggil. Ha hak zahir penuh-penuh kita jamu. Tapi hak batin tak ada, tak ada, tak ada. Tak ada, tak ada hari ni hani. Ni kelemahan kita nak hijrah ni. Ni lah penting sekali dalam hijrah kita. Nak hijrahkan keadaan amal ibadat kita. Ha ni. Apa ni? Petena. Kita nak pilih pelang ciwit kita naik cang tidi. Nak uyan didi. Kalau di, di kuah. Ha ni. Dia berkata, semaya dah apa sunat duha tu pukul 7. Maya berapa dekat? 2. Cukup terawak pak. Saya buat pak dekat. Wak dah pak babo, cuak siapa ni. Wak dah ni babo, cuak siapa lapar. Ha ni kita nak petenang. Ni hijrah. Ni mana berubah jalan sikap kehidupan kita tetap amal ibadat. Ni baru kita berjaya. Baru kita berjaya. Hari ni kita dah kecek kedai kopi, berjaya, berjaya. Tu berjaya kebun diri. Yeah. Mung ada berapa batang hak buah dah. Hak mu tak buah lagi berapa. Ha, de kecek buat kita. Tak ada. Jaya tak jaya kita ada nilai hak dunia. Tapi hak akhirat tak ada kita, kita tak ada nilai dah. Tak ada kecek dah. Ha ni kita hari ni ni. Ha, sedangkan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ciptakan kita ke alam dunia ni. Dia suruh kita utamakan iaitu amal ibadat.
Tuhan dia buat kita ke alam dunia ni, Tuhan suruh amal ibadat. Tapi kita tukar amal ibadat duduk belakang. Kita buat kebun duduk peh. Ha, tu nak ayat tu. Tuhan goyaklah kena ada. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak jadi jin dan manusia di permukaan bumi ini illa liya'budun. Melainkan supaya mereka itu beribadat. Ibadat. Ha, apa ibadat kita? Ha, hari ini lah kita kena pakat tengok belakang pocik-mocik weh. Amba pun dimakilah ada yang demo ni. Kita kena tengkap lagi. Kita kena buk lagi. Kita kena sungguh lagi. Bila tu? Bila kita hambuh nafas kali terakhir, kita tak bosan dah. Tak bosan dah. Hari ini kita nak mati, kita bosan benar hari ini. Nayuk nak mati, nayuk bosan. Amba nak mati, amba bosan. Bosan gapo? Bosan takut pahala tak ada. Ada tu ada pahala, tapi takut banyak dosa. Memang takut banyak dosa. Hari ni nak ya, kerana benda-benda ni tak nampak tengok. Bunyi ya pahala, bunyi ya dosa. Tapi benda lagu mana, banyak mana, lagu mana, setara mana, tak ada siapa dia tahu. Sebab tu tak berani kita nak mati di hari ni. Hari ni, sedekah mati dia tunggu kita. Mati ni dia tunggu kita. Nak no, ya kata. Nah, buku mati ni dia tunggu kita semua-semua dah. Sedekah kita tak ada duk beringat gapo nama. Hodok gi tegak gi nanak hari, gi nanak hari, gi nanak hari. Tengok semua demo usung di kubur. Tengok semua orang sakit dalam kampung kita. Tengok semua orang mati dalam kampung kita. Tak lamalah kita pun. So demo, dua demo, tiga demo, empat demo, sepuluh demo. Ha, sebelah nama ikut kita dah tu. Kerana Malikil Maut, dia dah tengok supa dalam kampung. Malikil Maut tengok ke ambo supa dengan tengok puak kita semua. 70 kali sehari. 70 kali sehari Malikil Maut dah newa kota rumah kita. Dah jenguk tengok kita dah buat gapa nama kata. Ha ni kita kena bimbang hari ni nak ayat tu. Kerana sana ni tempat duduk sampai bila-bila dah. Kalau kita pergi, kalau kita kata kita tak senih di akhirat esok, maka kita akan kena toraman selama kita hidup. Lepas di akhirat, ia tak ada dah. Khalidina fiha abada. Kita nak pergi ni tempat kekal. Kita nak pergi ni ingat tempat tak ada sub. Tempat yang selama-lama kita kena duduk sana. Tak raih dah. Tapi kalau kita kena lubang yang kita kena tak ni tu, lubang membawa seksa kita, toraman kita. Oh, tak cekak nak rasa lah ibu-ibu ayah-ayah. Tak cekak nak rasa. Ha tu, tak cekak nak rasa. Kerana Tuhan dia royak. Nabi pun dia royak. Orang yang tak cukup amalan, bila amalan kebajikan dia sikit, Tuhan royak siap-siap dah. Orang buat jahat banyak dalam dunia, dosa dia banyak, dia akan bawa masuk ke dalam neraka. Itu memang janjian Allah Ta'ala kepada kita. Janjian Tuhan dah dengan kita. Nak lari tak leh. Tuhan janji dah. Wa innal fujjar lafi jahim. Sesungguhnya orang yang berbuat jahat, orang buat karuk, buat dosa, lafi jahim, dia akan masuk dalam neraka. Hari itu saya kata siap-siap dah. Hari ini kita bimbing sekali hari ini. Siapa Imam Ghazali, website kita. Imam Ghazali, tokoh tasawuf terkenal dalam dunia. Imam Ghazali ini. Orang warok sekali. Nak kaya kata, orang alim lagi pula warok. Takut ke Tuhan. Dia kata gana kita. Dia wi soalan kepada puak kita semua pada malam ni. Dia wi kantam kita. Gapa nama dia soal kita? Mula-mula dia wi soalan gapa nama? Mula-mula dia tanya. Pasal apa Tuhan tak mati kita lagi di hari ni? Ni Imam Ghazali tanya kita.
Bukan Nabi. Imam Ghazali, tokoh alim ulama, seorang ulama dalam dunia ni. Terkenal Imam Ghazali. Dia waktu bik soalan dalam kitab dia, dia tanya, pasal apa Tuhan tak mati lagi kita? Hani kam-tam dia. Sedekat saing kita hidup pondok sekali mati. Saing kita hidup sekolah sekali mati. Saing seumur dengan kita mati. Saing sekapung dengan kita mati. Tapi kita tak mati lagi duk nyawa sih sampai ke hari ni. Duk boleh duk dengan anak bini cucu lagi, duk suka lagi, klik bakal suka lagi. Apa boleh Tuhan tak mati lagi kita? Ni dia tanya kita. Ni dia tanya kita. Tu Ibn Ghazali. Dia tanya apa tu? Nawi kita pakat mikir. Nawi pakat sedar. Maka bila dia tanya lagu tu, dia jawab. Dia jawab pula. Dia tanya, dia jawab. Tapi dia bagi soalan tu, toroh soalan kepada kita. Supaya kita pakat sedar. Dia jawab lagu mana? Pasal Tuhan tak mati kita lagi di hari ini. Amwa tak mati. Nayuk tak mati. Rong tak mati. Pratasepa tak mati. Tok Nebel tak mati. Oboto tak mati. Semua buat kita tak mati belakang lagi. Dia nyawa seseh belakang malam ini. Pasal apa Tuhan kata tak mati? Pasal apa Tuhan tak mati kita lagi? Sedekah saing kita mati dah. Adik pada kita mati dah. Orang sekapung mati dah. Gana kita tak mati lagi? Dia jawab kata pasal Tuhan sayang kita. Ni jawab apa dia? Pasal Tuhan sayang kita. Ingat kata Tuhan tak mati lagi ni Tuhan sayang. Ambo pun Tuhan sayang. Nayuk pun Tuhan sayang. Semua tu yang saya berlaku. Dia tanya pula. Dia kata pasal apa tu yang saya. Menjadi apa boleh tu yang saya. Menjadi Nabi ke jadi Rasul jadi Tok Wali. Tak. Tak ada jadi apa. Aku dah motong ke orang. Aku ni orang tak pakai oleh kapung. Apa tu yang saya kemung? Dia jawab pula. Dia kata pasal Tuhan saya kita ni yang tak mati lagi ni. Pasal dosa kita masih banyak lagi belum bertobat dengan Allah Ta'ala. Tu sutai sekali. You know, kita pakai khabar. Pasal dosa kita banyak lagi. Weh, tak ada bertobat. Kalau Tuhan mati celah-celah ni, bawa dosa masuk ke dalam kubur. Bila bawa dosa masuk ke dalam kubur, akan terjun ke dalam neraka. Tapi Tuhan saya, you know, buh kita dalam syurga. Sebab tu hidup kerah. Nak ui kita bertobat, nak ui kita bertobat. Khabar kata, weh, bertobat kata, lawak amal ibadat banyak sikit. Tu noyak Tuhan. Tu Imam Ghazali kata. Sininglah ulama kata gapo? Bila kita malah tobat. Bila kita malah tobat Tuhan wi sakit. Ha, ni Tuhan ada wi sakit rasa ning ni ingat kata orang ada sakit. Tuhan wi sakit ni pasal kita duk kera tak bertobat. Tuhan duk kera umur lagi duk panjang lagi nak wi kita bertobat. Ah, kita hawa tak sakit ni dia waktu tengok kau dah kopi. Dia kata dia sehat makan air panas semua. Dia tu sampai mati ke duduk larang dah tak air batu semua. Ah, dia tak khabar kata Tuhan. Tuhan suruh dia bertobat. Tak bertobat. Kau segar kau tak bertobat. Tak pergi sejik. Muka segar ni. Bok Tuhan we jatuh sakit selalu dah. Gana we dia kata semalam rebah lah jamel. Bini pun heret dengan anak dia wah mungeno wah gemungeno tu nampak kacing gigi tu heret tu bik lah jamel. Mucak we mu la ilah mujur tak mati lagi. Ah, mujur tak mati lagi. Tapi reyoklah dagu. Hidup-hidup reyok dah gitu dah. Ah, bini kata siap lah lewemu. Luar guana ni, aku becek tak gini. Ah,
Mabuk esok lusa tu baru khabar. Gino tak boleh cari tangis sebelah dah lah. Wemu, wemu nak akal ke? Waktu lapar. Gino tu genyok lah, dagu genyok. Lepas tu gino, panggil nak dia. Gendong-gendong gue kesedih. Rebel-rebel tak kesedih. Gendong gue kesedih. Anak kata gue nak kesedih ke? Haa, gue nak kesedih. Rebel tak ke? Baru tanya sedih lah. Baru dah khabar kata nak mati dia. Gaduh dah lah. Tapi gak baca Fatihah Ailu yap semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Okey, tak boleh semayang tepi dia piah. Haning keadaan kita dah hari ni. Kita tak khabar. Allahu Akbar. Tu masa kita dah sakit, dah terguling tu, tu hai kifarak dosa kita. Tu hai kifarak dosa kita. Ha tu. Honing tak boleh bangun dah. Nak bangun pun anak bangun. Ha tu. Anak kesak. Suak nasi. Boleh nak berak. Nak berak. Anak pun kepong. Kita lubang gaji latak dah seputuk. Berak sudah. Ha sudah basuh berak pula. Mari tak sini pula. Ha tinggal pergi kerja. Lagu tu lah. Bulat-bulat. Ada setengah orang 8 bulan baru mati. Ada setengah orang 3 tahun baru mati. Buruk dah belakang. Dia tak tikar. Pasal apa tu yang tak mati lagi tu? Kerana dosa dia tak habis lagi. Tak luak lagi. Masa dia sakit tu yang kifarak dosa. Kifarak. Buat. Bawa luak dah banyak oleh pala dah. Tuhan pun mati selalu dah. Ni dia mati ni. Sebab tu yang mati ada beza-beza. Dia ni 4 bulan mati. Dia ni 9 bulan mati. Dia ni 2 bulan setengah mati. Dia tu 3 tahun tak nak mati lagi. Haning nak ya tu kita kat doa kita. Pasal tu hendak kifarat dosa. Tunggu mutobak, mutobak dah. Tu hewi sakit nak kifarat dosa. Pasal tu hendak saya orang ni nak boleh syurga juga. Haning ayat kehidupan kita. Kita tak khabar, tak khabar. Cuba tengok orang buat amal ibadat banyak. Cuba tengok orang siapa amalan kebajikan lagu mana mati. Mati tak payah kali. Mati tak payah. Tak ada melalui sakit kali. Kita pergi tanya bini ya, mocik. Pocik sakit gapo bunyi mati ya. Allah, hey, mocik nak ayat tak leh. Tak ada gapo umur boyak tak ada gapo dia. Oh, ya klik semaya subuh lah pagi tu. Pas ya klik mari kau ya boyak moci lepas tu senok lah dado nyawa tak sedap weh. Oh tu, ya suruh moci gi ambil ais suet dapur. Moci pun gi dapur lah ambil ais suet dia. Dia boyak masuk suka ketak lah dado. Moci gi bos apa dapur tua air dalam gelas bawa tani moci bunyi la ilaha illallah. Moci pu tahu gelas tu gai tu ngai dia dah sambung dia mato ada. Oh moci boleh oyak gitulah. Allah mati mudah moci. Oh mati mudah. Mucak sudah gak manis selalu dah. Ha cuba tengok orang okay, mati molek. Ning dah 8 bulan nak mati. Anak cucu kecil dah. Oh, tak ikan dah suar nasi. Suar nasi dah apa lagi? Basuh berak. Cik nak berak? Cik nak berak. Gepat lubah, cik nak berak. Kita anak pun gemah deng. Nak tak berak. Boah, basuh berak lah. Tayak kan cuba. Oh, Datuk ni kak, daya aku makan nasi kak berak besar. Pak toko tu kelebuk. Allah, anak pun tegak, bala tegak nak basuh berak. Pak.
Mbusung eh tai oi tua. Ha ni ya anak anak anak. Haning ni. Ha anak cemu. Haning nak ayat kata bila kita tak bertaubat. Hari ni kita nak buat macam mana kita nak uri banyak pahala. Nak uri kita tu kurang dosa, kurang dosa, kurang dosa. Ha tu. Maka di antaranya kita kena rajin di tempat-tempat yang panggil mengingati Allah. Majlis ilmu ko, gismaya sejik ko, gismaya jemaah ko, gismaya jemaah ko. Nak ayat tu kita kena wecak, wecak, wecak. Ni supaya demo mari sana ni. Demo bos lipar di rumah demo. Hal rumah dekat jalan kaki yang mari. Hal rumah jauh naik mutu. Tahu tak kita di jalan mari sana ni? Sejakoh, sejakoh kita mari tu. Tuhan, Tuhan apa? Tuhan hapuskan dosa kita 10. Dosa kita luruh berat-berat, 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 berat-berat. Dok pala tu hari 10 jakoh, 10 jakoh, 10 jakoh, 10 jakoh. Nak sampai ke sini. Dosa 10 tu baik, 10 tu baik, 10 tu baik. Nak sampai ke sini, nak ayat tu. Haning nak ayat tu kita nak. Begitu juga kita pergi semaya jemaah. Kita pergi semaya jemaah. Haa, tu pergi semaya jemaah. Juga kita pergi semaya jemaah. Begitu juga kita pergi dengar orang mengajar. Kita pergi dengar mutu, dia kira tayar mutu. Sekeliling, 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 sekeliling tu. Nak ayat tu mutu, kita terlalu pergi mutu. Orang rumah jauh, banyak. Orang rumah jauh, dia dapat gugur dosa dia tu banyak. Pahala dia tu banyak. Waktu baik dosa, waktu masuk pahala. Hari ini kita nak sekali. Ni hijrah nak bawa hari ni. Ni hijrah. Kenapa? Kerana kita kena ingat bahawasanya Nabi kita bawa Islam ni bukan mudah, makcik-makcik. Bukan mudah. Sebab tu di masa Rasulullah dengan masa kita, tikah jauh. Tikah gapo jauh? Tikah di segi amal ibadat. Amal ibadat. Masa Allah buat khijau dunia, tak nak kecek. Masa sahabat dia khijau juga. Cari rezeki supaya kita juga. Ha, tu nak ya. Tapi amal ibadat beza jauh. Pasal apa boleh kata beza jauh? Masa Rasulullah bawa Islam. Allah, pocik-mocik weh. Mula-mula Nabi kita sore klik-klik-klik-klik Islam. Ikut Nabi kita sore. Bon nikah dengan Khadijah dua orang. Duk dua Khadijah, duk dua Khadijah boleh anak. Anak jatuh, mati kecil belakang dua tiga. Haa, dua tiga orang. Haa, dua tiga orang tu nak ayat kata. Mati kecil belakang. Khadijah pergi ambil waris dia Zaid bin Harisah. Mari duk rumah dia perak. Buat anak akak. Jadi tiga orang. Nabi pergi ambil Sayyidina Ali kecil-kecil lagi umur 10 tahun. Mari tak rumah dia perak. Ali umur 10 tahun Nabi ambil. Sayyidina Ali tu. Belum nikah dengan Fatimah. Dia dengan Fatimah semua adik-beradik dah. Semua adik-beradik dah. Haa tu. Dia dengan Nabi sepupu. Fatimah tu anak sepupu dia. Nikah dengan anak sepupu. Haa tu. Ambil Sayyidina Ali mai Fairah, 4 orang. Duk tak lama Abu Bakar masuk Islam, 5 orang. Duk tak lama Sayyidina Uthman masuk Islam, 6 orang. Ni permulaan Islam nak ayat tu Nabi kita bawa. Allah, orang semua tak kong saja. Orang semua beralur belaka. Kawasan tu panggil masa jahiliah. Tuhan bakitkan Nabi kita ni ketika tu dunia di dalam kegelapan. Dunia duduk di dalam kegelapan, kejahilan. Gelap. Orang panggil karuk mengaruk. Tuhan bakit Nabi kita. No proses ahli Mekah. Bukan mudah. Puak-puak samsing belaka. Puak nebe belaka dalam Mekah. Nabi kita tak ada kemuliaan gapo. Nabi kita anak yatim piatu. Orang susah.
Orang tahu belakang oleh Mekah. Hanya dia sah yang lebih Nabi Muhammad. Dia orang amanah. Orang tak bahu budak jauh di kecil-kecil. Tu ya. Pasal duit harta tak ada. Orang tak ada dulu. Tak tengok dulu lagi dah. Hani nak ayat Tuhan pilih Nabi kita jadi Rasul. Orang patah mak. Orang bawah sekali. Orang tidak ada nilai di dalam masyarakat. Hani nak ayat Tuhan Nabi kita. Tapi bila Tuhan pilih, naik duduk di atas perak. Hani, sebab tu Nabi terpayuh. 3 tahun mula-mula Nabi berdawah, Nabi susuk. Nabi susuk. Tak ada siapa dia tahu kata Nabi Muhammad duduk berdawah, ajak masuk agama Islam. Tak ada, tak ada. Boleh berapa orang je? 3 tahun. Bawa masuk tahun yang keempat, Tuhan kata gena. Hei Muhammad. Mu tak sah susuk lah dakwah ni. Mu betul terik lah. Baru Nabi kita mula bersarah dengan terus terik. Ya ma'asyara Quraisy, ya ma'asyara Quraisy, hei puak Quraisy. Nabi duk panggil, duk dakwah doyak. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladhi khalaqakum. Hei manusia, sembahlah Tuhan kamu. Tuhanmu telah wakmu. Tuhanmu tu menjadikan kamu. Nabi termulalah. Situ Abu Jahal baru keling mata tengok Nabi kita. Tapi tak banyak lagi orang tak berani nak masuk. Kerana orang duduk di dalam kafe. Berapa orang saja ketika tu Nabi kita 3 tahun. Tak berapa orang masuk Islam tak berani takut Abu Jahal jijak. Kerana masyarakat umumnya sembah takung belakang. Ramah tak ramah orang sembah tokong. Tokong dikeliling Baitullah 390 ekor. 390 ekor tokong dikeliling Baitullah tu. Hak orang kita duk pergi umrah, duk pergi haji, duk tawah tu. Dulu tokong saja tu 390 dalam tu tu. Hak kita duk musing, duk tawah tu. Hakikat tengok. Nabi tak tek, Nabi tak jamuh langsung. Takut demo tu beragai, takut demo tu marah. Nabi duk musing kau dalam tepi tokong tu lah. Tu nak ayat tu. Siapa Nabi berdakwah ni tahun baru boleh 40 orang. Ni tahun baru boleh 40 orang mocik-mocik weh. Nak ayat tu susah tak susah. Ni Nabi kecak para-para sahabat. Masuk sore jadi semacik Nabi. Masuk sore para sahabat jadi semacik Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi kata duduk senyap-senyap, duduk senyap-senyap. Jangan duduk geger nanti Abu Jahal marah. Waktu baik tokong, waktu baik tokong lah rumah, waktu baik, waktu baik, waktu baik. Nabi suruh waktu baik tokong dulu lah rumah. Ha tu noya, semua lah rumah ada tokong belako. Tu masa Rasulullah berada di Mekah. Permulaan Islam. Siapa ni tahun baru boleh 40 orang? Siapa dia yang ke 40? Aku 40, Sayyidina Umar. Ha, cuba tengok. Sayyidina Umar, orang-orang aku 40. Orang aku 39, Sayyidina Hamzah. Pak saudara Nabi sendiri, pak nak Nabi sendiri. Nabi berdakwah ni tahun baru pak saudara masuk. Allah. Moga semua tokong belaka. Hening lah ayat masyarakat Mekah. Mujtamak Mekah. Pada masa tu nak ayat tu. Susah kalau kita rak tak. Supaya semua kawasan ni siap belaka. Kita sorang yang menayu Islam. Rak tak kita nak dawah sorang-sorang ni. Ambo tak nak jawab kebuk. Kelama tak, tak, tak. Tak ada nak dawah kiki dia hening gelik berat. Tu nak ayat tu. Kalau kena kita. Tapi Nabi Muhammad tak ada dah. Orang tu yang pilih dia nak ayat tu. Lawai. Lawai. Siapa tak ada setinggung Nabi. Nabi tak fikir tentang makan dan tidur. Ada makan tak ada lah. Tak ada tidur pun tak apa. Jaga pun tak apa. Nabi masuk rumah. Tubik rumah. Masuk rumah. Tubik rumah. Ni kesungguhan Rasulullah. Muka tika tu tak ada lagi sahabat. Ada seorang dua tak berani nak bersuhir. Tak berani takut kata, ha ni puak Muhammad, puak Muhammad. Kau tapah ke ni. Takut, takut. Susuk, susuk, susuk.
Mekah tu. Bo Saidina Umar masuk Islam orang yang ke 40 tu baru puak-puak masuk Islam barulah. Baru Zuhir berani dah. Kerana Saidina Umar masuk Islam dah. Boleh semacik orang kedebel. Kerana Umar ni maksudnya sayang Abu Jahal. Dia sayang Abu Jahal. Hak menetai Nabi juga. Orang bekain dalam kah. Orang gelar kata singa Mekah. Ni nak ayat tu Abu Bakar. Apa ni Saidina Umar. Tiba-tiba Saidina Umar masuk Islam. Tuhan tolong dakwah Rasulullah. Moga Nabi berdoa dah. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah, ya Tuhanku. Susahnya orang nak masuk Islam agama mu, ya Allah. Kuna minta lah pada mu, ya Allah. Mubuilah taufik hidayah di antara dua orang Umar. Masuklah Islam salah seorang daripada dua Umar. Siapa dia dua Umar? Iaitu Abu Jahal dengan Saidina Umar. Abu Jahal nama dia Amru Ibnul Hakam. Nama Amru juga. Nama Umar juga. Umar Ibnu Khattab, Amru Ibnul Hakam. Maka Tuhan beri hidayah kepada Saidina Umar. Saidina Umar pun mudah-mudah yang masuk Islam. Tak seko-seko kalau orang judi ke Allah. Dia kata tak masuk Islam dah Umar ni nak ayat tu. Oh, tuan duduk lah mabuk. Mabuk pening. Duduk dekat Umar bahawa masa agak. Tu nak ayat tu Umar ni. Patu pongoh, orang pongoh, orang bekai. Ha, tubuh besar. Tubuh dia tu, rang dia tu besar. Ha, ni Saidina Umar nak ayat. Tahirah kau gaya dia. Siapa dia buat tengah-tengah, tak apa dia lah. Umar nak ayat tu. Tapi masuk Islam mudah-mudah. Hari yang nak masuk Islam ni, dia dengar adik dia, nama Fatimah, dia baca. Dia baca Quran. Karena adik dia sekelaming saat itu masuk Islam senyap-senyap. Umar tak tahu kata adik dia masuk Islam dengan Nabi kita dah. Dia kita mengucap sampai Nabi dah. Dia masuk Islam dah. Tengok adik Saidina Umar nama Fatimah. Umar klik berjalan saat ini dengar adik dia. Nama, dia nak masuk dalam rumah. Dia tambah kuda. Dia nak masuk dalam rumah. Dengar adik dia duduk ngapa kro'ek. Dengar adik dia duduk ngapa kro'ek. Hak Nabi bui. Hak tulis di belulai kambing. Gapo nama? 5 ayat surah Taha. 5 ayat surah Taha. Dia dah baca tu dia ngapa? Nak ingat Quran. Umar dia dengar lik luar. Adik dia dah baca Quran. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula arrahmanu 'alal 'arsyistawa. Terus banyak tu ya. 5 ayat surah Taha. Dia dengar situ mula dia patah hati. Dia kata adik dia duk baca gapo ni. Kerana orang Arab masa ketika tu, masa jahiliyah, terkenal dengan syair-syair, pengarah syair-syair, tulis syair-syair. Bularak-bularak. Haa, nak ayat kata. Orang pandai tulis syair-syair, setahun sekali, orang panggil tewah badu. Syair siapa dia, boleh nombor satu, gantung di Baitillah, di Kaabah. Tapi bila dengar Quran mati habis licin. Umar dengar adik dia baca surah Taha ni, eh pelik. Aku nak tiru tak leh, tapi sedap. Makan hati aku. Aku nak tiru tak leh, eh adikku dia baca gapo. Masuk dibuka dalam adik dia susuk perang. Apa Fatimah boleh hai? Hai. Berdua coba. Mari, mari. Minta ke adik dia. Ah, tapa lepeng. Tapa ke kedebe. Kecek dengan tapa. Ah, tumah tapa. Adik yang kata kena. Wallahi, wallahi, wallahi. Adik tina dia Fatimah. Mu tak boleh pegang. Mu tak boleh jamah. Mu najis. Buat adik kata. Adik yang kata gitu. Paling belakang. Paling belakang. Gilah mani.
mani-mani suka pakai ye siap mari pak adik dia. Dia tengok darah tubik ni. Tubik darah pecah dia tapak adik dia. Tu no ya tu. Dia mari patah hati Allah sia kat adikku. Adik dia pun Fatimah pun hala Quran. Ambil. Hala Quran. Dia pun ambil lah baca. Baca surah Taha saat ni. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda wassamawatil ula arrahmanu 'alal arsy istawa. Allah patah ping dah. Dia tanya adik dia Fatimah, Muhammad dun mano? Ni no ya hari ni masuk Islam. Fatimah Muhammad dun mano? Lalu itulah Fatimah kata, duduk di rumah Al-Arqam Ibnu Abi Al-Arqam. Duduk di pusat dakwah Nabi kita. Duduk di rumah orang nama Abi Al-Arqam. Al-Arqam Ibnu Abi Al-Arqam. Rumah orang Nabi mik wak pusat dakwah duduk tengah kampung. Lalu dia tubik ambil pedai dia galah tak belakang. Ukar kuda dia locak perup. Lalu dah kerup, 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 kerup. Dia dah. Gi siapa di rumah tu tambak kuda jalan nyok. Nyok, nyok masuk dari kapung lah. Tika tu Nabi kita dua halakoh. Duk bicar tetap dakwah. Dengan para-para sahabat. Dua halakoh, dua wong, wong, wong. Pakai ni wong, duk bicar lah kita nak ke mana kita ni. Dakwah kita ni nampaknya lambat. Oh, tak ada boleh banyak orang kita ni. Ni tahun dah kita. Baru boleh berapa orang yang baru. Ha, tu Nabi duk bicar tetap kemajuan dakwah. Karena tengoknya lambat. Buat tengah duk kecek, sobat sana ni. Nampak Umar mari jalan nyok-nyok. Ya besar tinggi. Lalu bangun ambil berdepi. Ya Rasulullah Umar. Umar Rasulullah Umar Umar. Umar Umar Umar. Takut. Bangun habis. Ha 7-18 orang duduk sekali Nabi. Bangun habis. Buka berdepi pering. Pering. Nabi sore duduk. Pakat royak. Umar Umar. Apa Umar? Umar Rasulullah. Umar Rasulullah Umar Umar. Oh takut sungguh. Nabi kata duduk, 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 duduk. Umar, 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 Umar orang ini. Nabi kata Umar bukan nak perih dengan kita. Yang mari tu ada hadiah tu. Umar, Umar tak harap. Takut Umar tu mari bunuh Nabi kita. Tu para sahabat ketika tu. Siapa Umar nak nyok, nyok, nyok tak rumah masuk. Siapa tu duduk gini dah demon. Pedai duduk gini dah. Minta pergi Umar pergi pedai dia. Demon nak jep. Selalu dah. Tapi Umar tak ada petik. Bedai dia tetap belakang dia. Umar masuk nyok, nyok, nyok. Barulah Nabi bangun. Cak, cak, cak. Bila Nabi bangun, Nabi tengok ke mata Umar. Nabi tengok mata Umar, Umar tunduk. Nabi geti dah kata Umar dah patah dah. Nabi tanya, ma bika ya Umar. Apa khijau Umar mumari ni ada khijau ke apa? Umar royak, ya Muhammad. Aku nak masuk agamamu. Selalu dah Allahu Akbar. Aku nak masuk agamamu, ya Muhammad. Nabi pun tak payah. Umar, kalau mu nak masuk sungguh, mu ucaklah dua kelimah. Mu ucak dua kelimah. Maka Umar selalu, asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu annaka rasulallah. Kum. Peluk dengan Nabi kita selalu dah. Khabar dengan Nabi kita. Teriak selalu dah Umar. Teriak. Teriak dah. Ni sebekai-bekai Umar. Kena ayat. 5 ayat surah Taha. Patah ping dah. Habis 5 ayat ni ingat malam mana ayat malam ni. Penawar besar. Apa ni ayat 5 surah Taha ni. Nak mematahkan orang-orang kerah. Ingat malam. Siapa dia bining pasal garai kacik gigi, baca ni. Tidak. Tidak. Ha, tu lelaki tengok bining dia tak main. Weh, aku gocoh sekali benda bining.
Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ha, memo minum air ni. Ha. Bini bu kerak. Air apa weh mu? Tak ada apa lah. Tak ada. Tak gigi-gigi lah. Alah weh mu ruak gapa tu. Ha, baik dah. Ha, tu nak ya. Support juga kerti dah. Kalau bini pasal jenis sepak-sepak. Toha. Ma anzalna alaikal Qur'an litashqa. Illa tazkiratan liman yakhsha. Ha, weh mu, nak kena si ni, ayo ketop lakuk dah. Oh, nak datuk ni kau, ha, makan, ha? Ha, tiga, ha, mek mu, mek duit 500 ginak ke? Hei, tidak sepak. Tidak tawa lutu. Mungkin tawa duit dah. Tawa lutu. Ha, tengok ya. Patoh selalu dah. Ning ayat surah Toha ni, di antara ulama tafsir kau ya. Inilah panggil, ayat yang mematuhkan orang kerah. Ha, ni. Seperti juga anak-anak kita. Anak kita hok degil-degil tak reti kata. Ha ni, noyak tu kita ni. Baca Fatihah sekali, baca 3 kali sup dia. Ha, 5 ayat tu 3 kali sup. Siu dia air biar anak kita minum ke apa. Anak kita hok degil-degil kerah-kerah tu. Ha, dengan berkatnya apa ni ayat Quran surah Taha ni, insya-Allah Tuhan akan wi jadi patah anak kita. Ha ni dia antara tu umat masuk. Ba Umar masuk lagu tu lah, teriak Umar. Teriak. Hingga Nabi kata, Umar padahal lah, gendong mu teriak itu lalu. Nabi kata ke Umar, gendong Umar mu teriak itu lalu. Umar kata, ya Muhammad, mu minta lah Tuhan, we Tuhan apung dosa aku. Aku ni dosa banyak, ya Muhammad. Tu Umar hari dia masuk. Nabi kata kena, Umar, bila mu ucap 2 kelimah ni Umar, Tuhan hapus habis dosa-dosa mu masa dulu. Dosa mu masa dulu Tuhan hapus habis. Dan pahala-pahala mu buat baik, Tuhan jadikan kebajikan bagi mu Umar. Baru dia suka Umar. Baru lah tangi dia dengan Rasulullah. Dia nyetak belaga pahala lutut dengan Nabi kita selalu dah. Hani hari Islam Umar noyak tu. Hani noyak sini nak Umar. Dulu berapa kali dia kata. Berapa kali ya Muhammad aku asah pedih duk tunggu jalan nak bunuhmu ya Muhammad. Mujulah Tuhan tak izin. Tidak ku masuk neraka tak lubik dah Muhammad. Ni dia mengaku pada Nabi kita. Berapa kali dia asah pedih duk tunggu jalan nak bunuh Nabi kita. Ni ketika dia belum masuk Islam noyak tu. Ha ni permulaan Islam noyak tu Nabi kita. Sebab tu 13 tahun di Mekah ni, Allahu Akbar. So akhir sekali Abu Jahal musyarak kata Muhammad tak boleh taruh dah. Itulah malaikat Jibril main royak ke Nabi kita, ya Muhammad, Tuhan izin kepadamu hijrah dah. Tu baru Nabi kita hijrah pergi kepada Madinah. Dia ajak Abu Bakar jadi lama dalam perjalanan dia. Hijrah dia lah. Masa Nabi kita berdawah di Mekah, tak ada gapo Nabi tak lawa orang. Okay? Bo Nabi siapa Madinah la ilaha illallah. Abu Jahal hatta la romongi dia, hatta tentera dia serang Nabi kita. Ha, Allah dia klik pula, hatta lagi pula. Tahu ke tak? Masa Nabi kita duduk di Madinah berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun Nabi duduk di Madinah. Tapi 8 tahun tu 83 kali perang. Ni moci-moci noyak tu. 83 kali perang 8 tahun. Ni noyak tu Nabi kita bawa agama nak selamat agama Islam siapa ke sini tu pakai. Ha tu. Tu nak ayat susah tak susah. Para-para syuhada, sahabat-sahabat Nabi hok gugur di medan perang banyak mana. Ya berguling arak bunuh di puak musyrikin Mekah. Ni sahabat Nabi nak ayat gugur di medan perang. Kerana nak jaga Islam. Tak perang gena dia berhantar mari nu.
perai badar, perai uhu, perai kondok. Banyaklah 8 tahun, 83 kali perai. Hak Nabi masuk perai dalam medan perai. Nabi cabut pedang, duk perai. Ya, 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 bau, bau, bau. Nabi duk perai berapa kali? 27 kali Nabi perai. Nabi perai masuk dalam medan perai. Hak lain sahabat perai. Ha, aduh. Hak lain sahabat perai, tapi hak Nabi perai masuk perai kali ramai-ramai 27 kali. Ni nak ya tak kesungguhan Nabi. Tujuan gapo dok perai tu? Nak jaga Islam, takut lisu. Orang ci boleh tak sewi ada Islam. Tak sewi ada Nabi Muhammad, tak sewi ada Islam dalam dunia ni. Sampai itu kita tak pernah pelak. Tengok Islam seluruh dunia lagu mana. Orang pakat beci lah kau Islam. Orang ducuk dengan orang Islam. Ha, orang sairai kepada pada orang Islam. Lagu ni dah. Kata Islam ni macam-macam. Islam ni jahat. Islam ni peganah. Oh, macam-macam noyak tu. Orang tak percaya kau Islam. Ni pasal apa ni? Yahudi. Pengkan Yahudi. Yahudilah dia racai benda ni ni. Wujadi nama cemanya Islam. Padahal Islam dah. Sebab tu hari ni Mak Saleh dia pecah lubang dah. Mak Saleh juru. Dia pecah lubang dah kata Islam ni agama damai. Islam ni agama lembut. Islam ni agama berangsur-angsur, bertolak ansur. Islam bukan rumreng. Barulah lo ni pakak masuk Islam, pakak masuk Islam. Sehingga presiden Jerman, presiden Tino Jerman, dia kata 15 tahun lagi, 17 tahun lagi akan datang, negeri Jerman akan jadi satu negara Islam. Hari ni nak ayat tu. Presiden dia sendiri kata, 15 tahun lagi, 17 tahun lagi, Jerman akan jadi negeri Islam. Kanada akan jadi negeri Islam. Australia akan jadi negeri Islam. Hani nak ayat tu, ramalai orang bukan Islam, sudah pun baca King Tubik dah. Kata Islam akan merebak seluruh dunia. Hani sebab tu kalau kita tak hijrah lagi moci-moci, Allah bodohlah kita. Nabi bawa Islam siapa tengok tu. Siapa mati ke diri-diri. Sobat gugur di medan perang. Kena tikai dia orang musyriki Mekah. Bawa Islam dia mana hapuh. Jaga. Jaga, jaga. Sebab tu masa Rasulullah dia saya sungguh. Masa Rasulullah dia saya sungguh Islam. Tengok di masa Rasulullah. Masa Rasulullah dia di Madinah lagu mana. Bila Bilal ibnu Rabah. Bila tukibah Nabi Bah. Bila ibnu bila Bilal ibnu Rabah naik ke menara Masjid Madinah, bah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bila bah datang menara. Orang kawasan Madinah sana itu dengar bila bah. Pakak tinggal habis kedak-kedak rumah-rumah. Pakak yak berderu mari sejik belako. Mari sejik belako. Tak katuk kedah. Tak ada katuk itu kedah lu ambil minta tu dah tinggal itu tinggal tu. Tu noyak tu di Madinah dulu noyak tu. Aman 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 tak ada orang jahat. Tu noyak masa Rasulullah. Ha tu. Tak ada orang jahat. Pakak ke apa? Pakak tinggal rumah tak ada koci dah. Tak ada katuk dah. Pakak tinggal lagi pakak semaya deru. Lagu tu supaya kita gila ni lah. Supaya kita pergi umrah lah ni deh. Orang bear tu kot deru. Amak. Tu masa Nabi pun dimakia lah. Semaya jemaah supaya dengan semaya jemaah. Semaya jemaah supaya semaya jemaah. Tak ada tinggal ke rumah mari semaya sujud berlaku. Haning di masa Rasulullah. Bapa boleh gitu lalu? Karena dia membaca saya, saya, saya Islam. Kerana nak boleh Islam ni bukan mudah. Perai sampai mati-mati. Bertupah darah. Tupah darah. Ya, banyak mana para-para syuhada.
gi dak kubur ke orang gi umrah. Kita gi ziarah, kita tengok di Bukit Uhud tu ke? Ada tepi tu kubur tu hak pagar tu. Ha tu kubur syuhada. Tu kubur syuhada tu. Dalam kubur tu orang tani, orang mati syahid belakang dalam peperangan. Ha tu nak ayat kata, kusungguhnya Rasulullah bawa ugamu sebab demo saya demo nak boleh payah. Sebab tu demo rajin semayang, rajin berzikir kerana demo payah. Ha payah perang 83 kali perang. Ada hak tak jadi perang, ada hak tu gu tak mari, ada hak gu lari macam-macam. Tu catatan sejarah nak ayat tu. Masa 8 tahun Nabi kita duduk di Madinah. Ha ni nak ayat. Kita hari ni, kita dapat Islam peri-peri. Raja Taning masuk Islam. Mengucap 25 syahadah, turun mari ke rakyat. Apa ni boleh peri? Sambil tu kita hari ni malah. Kerana boleh peri. Tak bertumpah darah kita. Darah juga ketik nyamuk dengan pacak ya. Nabi dah noyak tu para sahabat mati. Hani bezo kita dapat Islam dengan peri-peri. Sampai kita tak saya. Hari ni saya dah. Nampak ya puak kita berlebar. Hak datang pakai kepiah, hak tina pakai tudung. Allah, tapi sejik ronggeng. Tak padan dengan sejik. Wah gutung tu berjuta. Menara pun berjuta. Semaya ada 18 orang. Alah, 18 pula pun bagi 2. Hak lelah so, hak tua tak agak sakit lutut so. Biar takbir, Allahu Akbar. Tu hak lelah. Hak sakit lutut pula, Allahu Akbar rokok. Allah. Tak tahu kok manusia rokok. Allah sakit ke kena tahu. Kena sakit lutut kau. Hak muda tak ada. Ada. Hak ngaji sekolah tak ada lagi. Lek pagi dah tak kira dah lek pagi tu kawi. Tubik itu pakai ni 3 buah kereta. Kaya dapat beberapa. Ngaji sekolah agama ikacun. Allah, yak putih sepuluh buku kutu lah benar dah. Tapi ngoring Aisyah tak ada sangat habuk. Delok kata bila tu. Hayalau salah. Amat kena suh dah ada. Riak. Pada bunyi bel lagu tu sana ayak lah. Natai mana nak hari semaya. Kau pakai kana dah tu pakai semaya di rumah. Gila wei mung sore aku malah malek. Tu nak ya tu. Oh, habis lila nak ya tu. Tak ada mung langsung. Mau kita nak ya. Oh, nak ya tak ada. Dia tengok cik tak ada kualiti sahabu. Kalau hari Jumaat pula dah terkotik lah. Ilaha illallah. Terkotik. Ada setengah masjid tu terkotik gagak. Gagak. Tak ada orang dah kena pilih tu. Dia kata tu, kerana waris tu imi. Habis ya imi. Padahal tak gagak lana lagi. Ittaqullah haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah. Betulah. Ha, gagak. Ada juga. Nak ya tu macam-macam. Batu khotik pun. Allah. Baca ketubah tu lah. Ha. Sejak lebih baca ketubah. Lah, nanti mana nak dengar tak tahu. Tak. Ittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaat yang dihormati sekalian. Lah, rumah gai tukar. Lek belakang tu. Oh, kelik langsung kerok. Nak makan nasi, bunyi dari mana nak baca ketemu dah, mari dulu. Tak kerok. Jenera, sepam ngolik dah.
Bah, tuati barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawa innahu was-sami'ul basir. Aqimus shalah. Ya kena mai dah. Sudah. Allah tengok liu pasti tu. Tak ada gembek semaya dah. Tengok liu pasti tu nak ayat tu. Oh, semuanya jemaah jenerok. Tu khotik boyak habis pakai Amerika. Boyak habis pakai Amerika. Amerika nak serang siapa dia pula. Dua tubik nuklear usaha sekali dah. Rusia pun dua tubik pula. Haa, dia kata, haa, tetap berita tu. Haa, bela cik. Fok karajikan tu ngelus. Fok karajikan. Kena? Aku tak ada makan nasi dah. Oh, ni tak kem murid dah. Aku dah tak ada dia dah. Haa, tak ada makan nasi main-main jemaah dulu. Ah, dina ayat tu gitu. Jadi tak sedik nak ayat. Hani depan kita ni kemundur rek kita dah hari ni. Anak-anak belajar, anak-anak pelajar kita tak ada maksud sejik. Anak pelajar kita tak ada maksud sejik. Sebuah sekolah beribu-ribu bapa tak ada di masjid. Bapa tak ada. Perhati tak buat kita. Ada hak tarak-tarak tu hak tiga selendang tu. Kok tiga selendang tu siapa? Kering, kering, kering nyawa. Ada ambil ubat di anamai dua bulan sekali. Itu ya. Ada ngaji sekolah tu. Buah-buah ketok sepagi tu. Duduk di mana? Itu tak mari semaya di sejik tu. Ini kemunduran kita. Ini kita nak berhijrah. Kena pakai tengok anak-anak kita hambat di semaya sejik tu. Nak gino pagi-pagi gi ngaji sekolah agama. Bukan de ngaji sekolah topek sie. Yeah. Ngaji agama. Puak ustaz luar negeri mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Ada wicah. Nak ya tu. Ada pelajaran. Tapi pelajaran masjid tak ada. Duduk di mana? Hani cuba kita mikir dak ni. Hani bukan mana ayat ke sekolah sudah. Nak ayat tu cuba kita mikir generasi kita. Ha ni. Rung anak kita, kita sendiri. Hak tua pula. Seperti juga kalau ada orang ngajar di masjid. Mula-mula tu guru kita ramalan. Sapa ni puluh. Jatah ni 20, tino 40. Gitu kak, weh ramah. Tu email pun sedap hati. Oh, jadi sungguh kampung kita ni kok. Buat siapa 5 minggu, 6 minggu, kau tak ada. Kau 60 tinggal 48 dah. Buat masuk minggu yang ke 8 lah, tinggal 40. Buat minggu yang ke 10, tinggal 30 dah. Buat siapa minggu 15, ada ni orang. Lepas tu email tak kena. Babo, bo marilah minggu tak pek. Hagi nanti ini yang tak boleh lagi dah ke? Mula ngajar. Tak ada dah. Duit sejik habis dah. Kena? Mewah himbuh untuk buru. Nak kutip nanti mana kira berapa ada lapai orang ni orang dah. Ha ni. Saling untuk guru pula. Untuk guru lain mari pula. Oh mari pula. Ni puluh pula. Puan ni puan nak tengok tu guru. Bukan puan nak ngaji. Ha ni tak maju kita ni. Ah, mula-mula lebak lah. Tengok kau bunga tak pandang ada hak. Dia kata siap patah tak ni patah patah. Apa? Luruh bilicing. Luruh, luruh, luruh. Kalau tinggal apa 4 5 butir hak ketok-ketok. Hak bulat-bulat tak ada. Hani nak ayat tempat kita nak ayat ibadat ni. Tu nak ayat mau ayat hak sungguh. Lapisan anak kita generasi baru-baru ni. Duduk ngaji kelas 8, kelas 9, kelas 10, kelas 12 tu. Duduk di mana tak pergi sejik. Naknya ngorik dengan iso. Ya belah lah subuh tu sejauh. Warung tak bangun. Naknya ngorik dengan iso. Bapa tak ada anak-anak pelajar kita. Hak tiga buah kereta pagi-pagi tu baik pergi ngaji. Duduk di mana? Hani kita nak ni. Lepas tu orang kapung pula. Duduk di mana? Cetubik kau banyak sikit, kau boleh dua sah. Tak banyak pun boleh dua sah, tak apa dah. Ha, dua sah, dua baris, tak apa dah.
ni dah dah nak ayat tu. Allah nak ayat tu. Deh gengeh sungguhlah tak padan dengan masjid. Tak padan sikit habuk dengan masjid. Sebab tu abah tengok dalam hadis alamat kiamat moci-moci we. Nabi ada kata 1400 tahun dulu. 1400 tahun dulu Nabi pernah royak kepada sahabat dia. Hadis ni menjadi hadis alamat kiamat. Nabi kata lagi akan datang hampir-hampir kiamat. Nabi kata umatku di kebelakangi lagi akan datang. Dia akan bangga dengan masjid-masjid. Apa bangga? Umatku lagi akan datang, dia akan badu masjid, tewah masjid. Dia bangga dengan masjid dia. Pakat dia kecek masjid, masjid comel. Hak ni kata masjid kawal tu, lah ni lah, bermozak baru pula. Baru ni tu imbe saling wak butung tu. Wak butung dulu buruk, wak tu baik. Ni hak baru ni tengok sitong. Oh, habis juta lebih. Tu bunyi tu imbir dia garu pala pula cari duit mana nak buat menara pula. Nak cang nak sejuta lebih pula menara ni. Tengok. Duk makan masjid bukan makan semaya. Ha tu. Pakat duk kecek tetap keindahan masjid. Duk kecek tetap duk badu masjid. Masjid mu buruk, masjid ku baru, masjid ku luah, masjid mu sepik. Tak ada kecek tetap semaya. Tak ada kecek tetap beribadat. Tak ada. Ni Nabi royak. Nabi royak sendiri dalam hadis. Kata umatku lagi akan datang. Nanti badu sejik. Sampai hari ni cuba tengok. Kebu kolek tu. Kebu kolek ni pula. Padahal ada semayang ni orang tu ya. Oh sejik ni kau jangok sejik lah. Dengar koloh lah. Dengar jamel lah. Oh dia mahu jadi sungguh. Eh sejik. Dulu dia mahu kata sejik ni kau lah. Berat lah. Kita masuk semua lah sejik ni. Tukar capi-capi nak berak. Masuk nak berak tukar lah. Pitu tak ada isik. Buka tengoklah ada besar lengit dia main air nak 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 dia main air kadang-kadang tak jadi berok hati kita nak berok tak lubik tak kita takut nak lubik tak demo tak cucu kalau berok dah pergi pintu sebelah takut demo mari orang lalu tengoklah sejik ni pitu termetik eh. Dak kita duk berok takut dia mari duk gerai. No ya tu. Bo tengok ke peli lah ai tak lubek. Ha tu baik dua toko dah siap tu. Ai tak basuh darah, ai tak basuh darah. Kau tengok orang okay. Cabut seluar habis dah. Tengok tu nusuk lek kolah. Basuh lek kolah. Oh, lah dia tu bagi. Ha, dia buat ke apa? Nampak sakit berauk. Allah ni sejik tu dia mahu tahu lah. Ilaha illallah. Molek lah, molek. Tapi orang semaya, tak ada. Tak ada, tak ada. Hari ni orang ada badu sejik Nabi Raya. Ha, tengok. Dulu nak tengok sejik molek-molek payah. Jamil dulu nak ya. Kau panggil sejik kayu pun ada. Wak dengan kayu dulu-dulu. Lah ni sejik molek. Ada sungguh sejik tu noyak sepuan dengan masjid Taj Mahal. Di India. Allahu Akbar. Ada kolek tak apa. Noyak comel. Tapi orang semaya tak ada. Tak ada. Apa ni masjid menjadi perpitapan. Jadi pemerah. Jadi tempat hari jalan masjid. Ya. Hari ni. Ha, Nabi royak 1400 tahun dah. Ini tanda-tanda alamat kiamat. Hari ni royak. Ni kemunduran kita dalam ibadat. Pas benda ni nak buat lagu mana ni? Terhati tak kita hijrah. Ibu bapa kena hijrah. Tok Imi, Tok Khotik, Tok Bilal kena hijrah. Orang rakyat kampung dia. Tok Nebel pun kena peternak hijrah. Arahlah
kepada anak makmum kita, rakyat kita, supaya kita beribadat sama-sama. Tingkatkan amal ibadat kita sebanyak boleh. Buatlah rekan gapo pun. Ceramah sebulan sekali ke, ngajar dua minggu sekali ke, mengajar agama seminggu sekali ke di kampung kita. Supaya kita nak kumpulkan amal ibadat kita, nak bentukkan akhlak kita, nak comelkan amal ibadat kita, kerana kita nak pejam mata masuk ke dalam alam barzakh, alam kubur. Ha ni kita nak lagu tu. Ni hijrah kita sebenarnya. Ha tu. Lebih-lebih lagi Nabi kata gini dalam hadis, ada Nabi royak juga. Apa pernah baca dalam hadis? Nabi kata akhir zaman lagi akan datang, tak ada orang nak jadi tu imej semayak. Ning Nabi kata ada juga. Tak ada tu imej nak jadi imej semayak. Ning Nabi kata akan berlaku umatku di akhir zaman. Tak ada tu imej nak semayak. Mari semayak subuh tengok tu imej tak turun. Ha, makmu mari dah. Pakak tengok ni, akhir dah nak cerah dah ni. Tengok, pakak hanggup pun serati nak berlaki dah. Gana weh? How? Kawai tak ada. Demo ha, demo. Ay, kawai tak boleh, tak boleh. Minta maaf lah, kawai tak boleh. Demo, demo, demo. Sekarang sikit dah. Oh, demo tu pun tak boleh. Pun tak hajar, kawai tak lagi, tak lagi lagi. Ah, demo, demo. Oh, kawai tak boleh. Kawai dia ada tu email, patihah balik. So kata kat ayah. Papa, nak ke mana? Mana? Nak ke mana ni? Eh? Baru buat gua nak cerah lah ni. Tahu pakak kat semaya? Ha, pakak-pakak caku. Mu caku bujuning, ku caku bujuning. Haning akan jadi ni. Dengan ayat tu Nabi raya dah. Bukan lah ni pun jadi dah. Tahu dah ni. Bila tu ime tak ada nak semaya, tu ime tak mari, tu ime sakit perut. Orang mari nak semaya, tak ada orang nak jadi tu ime. Pakak-pakak semaya, mu pakak caku, ku pakak caku. Bawa klik pergi bini kata geno weh mu klik awal ni. Geno weh mu klik awal ni malam ni subuh ni. Tu email tak turun. Lepas tu, aku bakal semaya buat aku. Tak ada beri email dah. Han tak ada orang jadi tu email siapa tangguh tu. Ni Nabi royak dah. Nabi royak 1400 tahun dah kata kita nak jadi lagu tu. Sikit lagi. Learning boleh diadah dah tapi tak banyak lagi. Sikit lagi kau banyak lagi. Bila generasi di belakang ni tak padu dengan agama, lagun dah keadaan kita. Akan gelosor, akan gelosor, akan gelosor. Tak ada orang nak bawa agama. Hari ni nak ayat tu. Hari ni pun kita nampak dah. Nampak dah hari ni ciri-ciri. Asak-asak nak ayat tu. Sebab tu hari ni kita perlulah berhijrah. Ha, perlu hijrah. Nabi sahabat tu dia saya, sobat dia saya, tabi'in dia saya, kerana Islam dia bawa ialah payah. Sulit untuk nak jaga Islam pada masa Nabi kita hidup dan sobat-sobat. Sebab tu dia dia ramai ibadat. Kita hari ni kita boleh beri, tak ada susah lelah gapo. Bila tak susah lelah gapo, kita boleh beri, maka kita pun tak sayang. Bila kita tak sayang, kita tinggal mudah-mudah. Tak ada utama semayang, tak ada utama berzikir, tak ada utama baca Quran. Berasa nak baca, berasa tak sedap. Berasa nak semayang, semayang. Berasa nak tinggal, tinggal. Hari ni nak ayat tersapak, orang tak boleh tegur, tak boleh orang goyak. Marah kok orang. Ikut aku lah aku. Haa, hari ni nak ayat. Ni nak ayat keadaan umat di akhir zaman. Haa, ni umat di akhir zaman ayat. Sepatulah kalau kita nak banding anak dengan ibu bapa. Kalau kita nak periaktif, kita nak banding anak dengan ibu bapa lagu mana? Masa mek kita, cik kita dulu, wak kebun. Wak kebun, dia kita bercerai. Dia pergi ambil di Menestan. Kita ni asalnya duduk di Tuk Pakeh. Lepas tu gilah dengan mekmu pergi ambil tanah Menestan tu. Ambil tak banyak kali, 25 rai ya semua cok. Ambil peri ya. Tapi lah tebal gak weh pohon kayu. Besar-besar rimu tu.
besar-besar ring sika besar pun kayu. Tebal tu kok weh dulu tak ada injing gaji macam ni. Tebal dengan kapok belitung. Kapok hok mato besar tu. Lepok. Lepok. Nak tumai sepohong-sepohong tu kok Allah makan masa lama. Bila tumai pula nak kata pula. Ada gaji kata. Bining duk lenung tu laki duk leni heret serah 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 Allah nak boleh sekata tegak lama kecing kuning merung duk merung batai kayu saja kecing kuning nak boleh ke kebun 10 rai 20 rai sebab tu dekat dia nak mati dia besar kat anak dia mak mak jangan jual lah tanah gue tu gue ingat lagi lah dengan makmu. Oh, nak boleh tu, mak. Oh, bukan mudah. Makmu ngaku ni kau, kecing kuning, mak. Oh. Dulu nak merung, nak buat kebun tu. Weh tanah belakang dah, mak tu. Lek belakang tu, ada. Deria butir, ada 4-15 batang, mak. Bolehlah, anak-anak makan tak boleh jual pun. Ni hak lek baru ni, ni hak muda-muda ni. Weh buh dah, batang mah ngat takar panjang, mak. Mak nyangi jual mak deh. Oh, buat minta lah. Dewa mati, mak nyangi jual. Nyangi jual, mak. Tinggal ke anak mak pula. Orang okay, boleh makan dia. Mak boleh makan. Anak mak boleh makan belah. Tak boleh jual pun. Nakor tak ada butir pun. Buat tanin tu tak banyak batal pun. Pedok tak ada butir. Banyak batal juga, mak. Dia besar belum waya mati. Bawa waya matilah. Lapan bulan. Tawar dia mau jual perak takut dah. Ning geno tu. Kerana orang tua dia nak boleh dia susah. Susah nak boleh. Demi diri-diri buat kebun. Sebab tu dia besar tu sewi jual. Boleh ke anak dia boleh peri. Dia boleh geras keping dia dapat. Bila boleh ke dia. Dia kata geno. Eh kawan tak larak dah weh. Nak hari tengok dia. Jual lah seni. Jual dah. Cik dia ni gak pesel lah. Suk napah pesel. Jangan jual lah mak. Jangan jual perak. Jual perak. Supaya tu dah hari ni. Kita boleh Islam dengan mudah. Tak ada berasa letih gapo. Sebab tu kita jadi malah. Sebab tu kita tak sungguh. Sebab tu kita lepas peri-peri. Sebab tu kita dosa banyak. Tak ada berasa takut ke Tuhan dah. Sebab tu maksiat banyak. Orang tak takut. Nabi dulu jangan. Nabi dulu nak ayat tu. Masa Nabi, masa sahabat, masa tabi'in dulu. Allahu Akbar. Sebab demo tu nak ayat kata. Nak ayat kata dia saya, dia saya, dia saya. Di makiyah kita hari ni. Ha, sebab tu begini. Sebab tu di kebelakangi Nabi kita. Dan para sahabat, para tabi'in. Demo ni bahagia, bahagia, bahagia bawa Islam. Senggo Islam. Senggo Islam sebar. Tersebarlah Islam setiap pelusuk dunia. Masuk negeri Cina Islam. Taluk Islam juga di negeri Cina. Islam mari siapa Perancis masuk dalam Perancis. Islam siapa di Spain 800 tahun di Spain saja Islam bertapak. Hok dia tengok bola Spain tu 800 tahun tu. Ha tu no ayat tu Islam sebar seluruh dunia. Sebab tu Islam hari ni ada tiap-tiap negeri. Di Jepun ada, di Korea ada, di China ada. Di China banyak di Islam di China lagi dengan kita sini. 70 juta di negeri Cina Islam saja. 70 juta. Di Islam negeri Cina 70 juta. Haning nak ayat tu banyak tak banyak. Ha, tu nak ayat tu. Haning orang panggil bahagia. Kenapa? Masa dulu orang jaga, orang jaga, orang jaga. Semua dapat kebahagiaan. Sebab tu dia tak pelin dulu. Dalam rumah tangga pun tak pelin. Dalam wakmat ibadat tak pelin. Cari rezeki pun tak pelin. Ni panggil kesucian orang masa dulu. Ha ni kesucian orang masa dulu.
Lebih-lebih lagi Tuhan dok puji puak-puak muhajirin, puak ansar di Madinah dulu noyak tu. Noyak kasih saya the morning masa Nabi ada dulu. Nabi bina ukhuwah di antara muhajirin dengan ansar. Puak muhajirin bawa jari 10 mari duduk di Madinah. Nabi suruh puak-puak ansar tani tolonglah perok. Tolong, 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 tolong noyak tu. Siapa hak bini dua, bini tiga cerah. Cerah. Dia ni bini dua orang. Dia tanya hak-hak muhajirin. Dia temu kenin hak mana bini ku dua orang. Dia tanya, kalau bini mu kenin aku nak cerah seorang nak pergi kemu. Tu nak ayak kita. Nak ayak kita kata, kasih sayangnya kita. Kasih sayangnya Islam ketika tu. Di antara muhajirin dengan ansar. Hak bini tiga, tanya. Cerah dua orang, tinggal seorang. We can sign. We can orang muhajirin. Kerana dia mari sore-sore. Bini tak ada. Harta tak ada. Siapa demo ni cerah bini, we can dia. Ni nak ayak tak orang baik sungguh. Kita dah hari ni bini demo, tak kita lagi. Oh, tak kita tak sebab nak wihak kita. Ha, hari ni ayat kita dah hari ni. Tak ada saya. Ha, tu nak ayat. Sebab tu keluarga di masa dulu apa panggil bahagia. Keluarga di masa dulu ya bahagia. Ha, sebab tu tak, tak di masa Allah dulu. Orang tak ada mene-mene tak ada. Orang duduk dengan kesukaan amal ibadat. Apa panggil pocah. Dalam keadaan hak apa dia ada, dia puas hati tak ada. Kita learning lah, payah, 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 payah. Nak bahagia puak kita satu keluarga ni payah sekali. Payah. Pasal apa payah? Kita kau jauh dengan Islam, kau jauh dengan Islam, kau jauh. Kerana kita masuk selimut dengan apa? Dengan budaya-budaya bukan Islam. Kita pengaruh, pengaruh. Pengaruh dengan budaya bukan Islam. Sebab tu kita kok kau jadi payah, kau jadi payah. Hidup jadi payah. Tengok dalam keluarga kita hari ini. Ha, payah tak payah tengok hari ini dah. Ya kucalana, dia tu kucalana le tu, dia ni kucalana le ni, dia tu sebab anak, dia tu sebab bini, dia tu sebab jiran, habis moyak tu. Jarang orang nak hidup di dalam dalam kebahagiaan dalam rumah tangga. Sebab tu kita jadi macam-macam. Kau tengok luar, kau tak ada arah dah. Ha, sebab tengok orang macam itulah. Tengok orang macam dengan bahu tak padah. Wak, 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 wak. Oh, duk perasa kata boleh makan telai suti. Bokoyok lah. Ilah, ilah, perah. Lah, tubik ngongik, ngongik hulak. Perah. Lah, tak boleh makan lagi. Perah. Ha, tak boleh makan lagi. Kadang-kadang suti tahu habis. Kadang-kadang boleh makan pala dusung tu. Hal lain juga hulak, hulak. Hadi maki ya. Tengok ke Zohir, comi. Tapi lihat dalam sendiri no ya tu. Bergolok-golok, bergolok-golok. Hani dalam kumuh tangga no ya. Sebab tu payah. Keluarga bahagia ni payah sekali. Sebab tu Nabi kita sebagai contoh. Nabi kita sungguh dia susah tapi dia bahagia. Nabi kita bini dia belah-belah orang. Belah-belah orang bini Nabi kita. Tapi tak ada bergomong seorang bu. Tak ada, tak ada, tak ada. Reti dengar belakang bini kita lah seorang. Bau ni bertapa dah serik. Oh, hak dulu bau ni tak kira dah, hak dulu, hak tu dulu tak dah. Hak tu minta ampai dah tak lalu dah. Ni hak ni hak baru tak ada ampai lagi ni. Oh, tenang bini gim mata. Jatuh tak boleh dipecah, boleh diklik peri tak mata gitu. Hmm, tak nak minta maaf lagi dah tu. Baru dua minggu lepas baru. Hehehnya kena terlupa bersama tahun. Oh, bakal badu harap dah dah tinggal rumah. Tu memang nak mata tahun bersama tahun duduk rumah. Tu lelaki masa buat ngonyak situ, teng. Tu tak boleh di. Ah, bunyi bini. Klik ganda dah hujung pelano. Tak tegur dah. Kaget tu lelaki nanak sendiri. Ah, hadi nak ayat tu kita. Kita nak ayat tu macam-macam nak ayat.
dalam rumah tangga. Sebab itulah Tuhan doa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tuhan bakik rasul ni sebagai contoh dan tauladan bagi kita. Bukan biasa-biasa. Bukan dia bawa agama saja ndak. Diri dia tu sebagai tauladan bagi kita. Contoh dan tauladan bagi kita. Sebab tu tengok Rasulullah lagu mana. Nak bina bahagia, tengok Rasulullah. Tengok Rasulullah. Nabi bukan kaya sesak, tapi gena Nabi gembira. Gena Nabi gembira. Nabi duduk dengan Khadijah, Nabi gembira. Khadijah kasih ke Nabi kita. Nabi pun kasih ke Khadijah. Hari Khadijah nak mati tegak wi, Nabi pun teriak. Nabi teriak Khadijah nak mati. Nabi duduk pegang tangi Khadijah. Nabi duduk talqin Khadijah. La ilaha illallah. Duk ajar mucak Khadijah. Nabi teriak air mata nilih Nabi. Khadijah dah letih dah. Tapi Khadijah kata gini, ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Sabarlah ya Rasulullah. Sabarlah ya Rasulullah. Aku nak minta kamu sabar ya Rasulullah. Aku tak ada nak tengok dah kejayaanmu ya Rasulullah. Aku nak minta kamu sabarlah dalam dakwahmu ya Rasulullah. Nanti orang Mekah masuk Islam habis ya Rasulullah. Nanti orang Islam, nanti orang Mekah masuk Islam habis ya Rasulullah. Ingatlah aku pesan kamu ni ya Rasulullah. Aku tak ada tengok dah kejayaanmu. Aku nak mati dah ya Rasulullah. Dia minta ke Nabi kita. Ya Rasulullah, maaflah kakku ya Rasulullah. Selama aku jadi binimu ya Rasulullah. Maaflah apa kuatmu ya Rasulullah. Apa kekurangan di atasku jadi binimu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, maaflah kakku ya Rasulullah. Aku tak agak dah ya Rasulullah. Aku tak agak dah ya Rasulullah. Aku nak mati dah ya Rasulullah. Maaflah kakku ya Rasulullah. Bingkau dia. Teriak, teriak, teriak. Dia nak mati. Nabi habis-habis terik. Khadijah minta kain serba selah ke Nabi kita. Khadijah kata, ya Rasulullah, aku tak ada kain nak kapal. Aku habis kain dah, ya Rasulullah. Dan aku mati nak ambil kain kapal mana, ya Rasulullah. Nak balut mayat aku, ya Rasulullah. Aku nak minta kain serba muslah, ya Rasulullah. Kain serba yang mula-mula terima wahyu, ya Rasulullah. Aku nak selah tu, ya Rasulullah. Nak buku badaku masuk dalam kubur, ya Rasulullah. Aku habis dah kain, ya Rasulullah. Aku habis dah hartaku, ya Rasulullah. Aku heboh kemu melaka dah untuk menjalan perjuanganmu, ya Rasulullah. Ini pesan dia kerja akhir sekali. Tengok bini Rasulullah. Dekat nak mati, Nabi kita ajar telking, ajar telking. Fatimah ni got duduk dekat Khadijah. Duduk dekat mama dia. Fatimah, Fatimah. Fatimah duduk baiklah Fatimah. Fatimah duduk moleklah Fatimah. Mama tak ada pun Fatimah. Sobalah Fatimah. Tengok. Sekeluarga no ya tu. Bila Khadijah hamu nafas kali terakhir. Bila Khadijah suk nafas dah. Nabi kita tu menangis teriak. Menangis Rasulullah. Teriak. Nabi akak tangis. Nabi akak tangis ke langit. Kerana Khadijah suruh doa kepada Allah Ta'ala. Khadijah suruh Nabi kita doa kepada Tuhan. Nabi kita bila Khadijah habis doa dia. Ya Allah. Ya Allah. Aku nak ayak kemu. Ya Allah. Khadijah ku tak ada dah. Ya Allah. Penyejuk hati ku tak ada dah. Ya Allah. Bagilah rahmat sebanyak-banyaknya kepada dia. Ya Allah. Harta dia demi perjuangan ku. Ya Allah. Aku guna harta dia habis. Ya Allah. Dia curahkan segala-gala raga. Apa jiwa dan raga dia. Ya Allah. Tu Nabi kita berdoa minta rahmat ke Tuhan. Haning hari mati Khadijah. Nak tu tak ada, tak ada, tak ada. Nabi ingat sekali. Sehingga Nabi kata gini, Khadijah, belum Khadijah nak mati. Khadijah, mulah isteri aku yang paling agung sekali. Mulah isteriku yang paling agung sekali, Khadijah. Tu Nabi tegah di antara. Sebab tu Nabi kata, pak orang, orang perempuan, hak tinggi dalam akhirat esok. Pak orang, orang tino, yang pakat tinggi di akhirat esok. Nabi kata yang pertama isteriku Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua Maryam binti Imran, mak Nabi Isa alaihi salam.
Yang ketiga Nabi kata Asiah isteri Fir'aun. Yang keempat Fatimah Zahra anak bosuku dengan Khadijah Fatimah sendiri. Ni pak orang ni hot tinggi sekali. Hari ni ayat. Sebab tu demo ni demo kerebel sekali tak ada dah. Susuk membawa agama Islam ayat tu. Ha, tu. Tengok Maria lagu mana orang tuduh dia berzina. Siapa lahirkan seorang Nabi dan Rasul Nabi Isa alaihi salam. Tu Maryam noya tu. Beranak dalam hutan. Beranaklah kebun tamak orang. Tu Maryam noya tu malu habis malu. Ni Tuhan. Tuhan ujikan Maryam noya tu. Tengok Asiah isteri ialah Firaun. Isteri Firaun, Irfan Firaun ni noya tu tak ada orang mengaruk dalam dunia. Tapi isteri dia Islam. Isteri dia Islam. Tak pernah setubuh dua orang itu. Tak pernah tidur sekali. Bila Fir'aun nak tidur dengan Asiah, Tuhan merupakan seekor jin supaya dengan Asiah. Ha, dia tidur dengan Fir'aun waktu gongkain dalam dua orang itu. Ha, tu noyak itu. Allahu Akbar. Lepas tu Fatimah pula anak Nabi noyak tak ada dah. Ni Fatimah isteri Sayyidina Ali noyak itu. Ini orang yang paling tinggi sekali ibu-ibu noya. Ni orang contoh dan misali. Ibu misali. Ini ibu contoh. Sebab tu kita ada hari ni keluarga tak ada dah. Nak bentuk keluarga yang bahagia, kita kena ikut lakoh-lakoh yang Islam garis kepada kita. Islam raya kita, baru kita bahagia. Macam mana kita nak berlaki, macam mana kita nak bining, situ lagi tempat letak nak tanih huminya. Pilih anak. Pilih benih tu mula-mula lagi. Baru kita bahagia. Ni temu di BC wak bining dah. Ha, temu di 7-11. Lah, waktu lelaki berat dah. Lah, mak mumbik dia tina mek mana? Di kolesian. Lah, boleh di kolesian. Ha, kenapa dia lenggak-lenggak waktu ku kena. Dia tak ada apa rak dia macam dia. Naik motor ku klik. Kau yang kecil ku nikah. Gilek tina tina nak kata maha. Oh, kata maha kita tak klik. Tak say. Tak say. Haa. Tina pun kau ikut dia lah. Aku ada yang jegala oleh belakang rumah tu. Mampu. Jamah kau jamah dulu. Karak dah. Aku tak tahu tu. Oh. Buat besi buruk lah. RM3,000 laku. Aku pun kata tahu tu. RM3,000 je. Ha, tapi tidak ada balas lagi ni. Ha, tak ada balas lagi ni. Ha, tu ayat tu. Tak apa mula-mula tu tak habis lagi I love you. Dah habis I love you juga kenapa lah. Ganti I love you juga kenapa pain. Ha. Nah, dinarena, kacik ana aku tak lapar mu gitu lapar apa kacik aku tu. Ha, tu mula dah lah. Tu mula nak selera gitu. Karena kita tak ikut cara-cara Islam. Islam mengajar kita mengatur kita tak ada dah ibu-ibu ya, ya. Kita sendiri dah jadi kocek apa ni kucalana. Ha dah jadi kucak kaci dah jadi tak bahagia ni dah. Sebab tu di hari ni hari ke belakang ni di hari ni lah. Apa ngi jup semai ni hok kita dah ni. Apa ngi? No ya tu kita nampak sendiri dah. Nah kita nampak sendiri dah. Nak boleh bahagia satu-satu keluarga ni bukan mudah. Bukan mudah hari ni. No ya. Ni nak ayat kata adik-adik orang puan, adik-adik tino yang tak berlaki lagi. Bukan mudah. Khususnya kita nak cari tut laki, bakar tut laki kita ni bukan mudah. Hari ni orang jatah yang betul-betul ni payah. Yang betul-betul bersih. Tak usah kata ngaji bersih je. Ya. Ui tak mabuk, ui tak kena dengan ketung je tak apa dah. Belalah sacuk perinjah pun tak apa. Tu pun tak apa dah. No ya tu Allah habis sungguh. Dia kata dia tu dak, dia kata dak apa lagi aku tengok nak baru ni. Pak kundi sekali rebuh. Tak ada juga. Hari no ya. Bukan tak ada jatah ada, tapi nak berisuk ni payah. Hari orang tino nak ayat kau tino. Sebab tu orang tino hari ni apa tengok hak acan jadi ustazah. Allah ya berdewa gini bakal cari. Sebab cari kulak dah. Nyok gigok ni. Ada kulak kau ni kalau ada royak tadi kita nak kutik. Gidok fatwa ing. Tidak. Geno payo royak.
tahu ni mau sungguh. Siapa-apa dia tak si. Kita nak tok keluarga ni keluarga bahagia. Nak macam mana keluarga bahagia. Belahlah huduh pun. Nah, tak apa, tak comel pun tak apa. Jangan we ada benda menyakit hak ni. Perangai terus imolek. Ha, kita nak lagu tu ya. Kadang-kadang orang Tino jadi po'o rungrian. Tak ada belaki lagi nak dekat pala tiga dah. Duk carilah, babo tak ada ke sore. Babo kata tak ada, babo dah. Babo tak sik dah. Nak lain pada babo tak ada. Ha, tu nak ya. Hari ni nak yang terbanyak duk faktor ini. Duk kirim diri ke. Dia pasal nak cari mana hari ni. Tak ada. Kalau ada sore dua bab. Ada sore dua bab. Allah. Supaya tahu upaya ke ikan apa dah. Bop. Setok dah. No. Tola'al badru alaina. Dia betul jadi tu eh. Oh, setok naik dah. Tak ada apa dah. Jatuh pun tak ada apa. Pakar lah semua tahan jebak hantuah. Hati nak pakai cuwi wah tiga depan di belakang. Dia macam nikah dah. Dia ada suara ruang tu. Payah nak boleh. Ya. Hak banyak ke. Boleh. Siapa 4 bulan, 5 bulan. Mula tu lelaki dah si kerja. Tu lelaki mula awak nampak lah. Tak si kerja lah. Kerana dia boleh amnat dah. Bini pun takut dia dah. Ha, dia kucing siap lah ke dah. Bini lah kerja. Dia ni kata hak dah nak dia tu tak ada dah bini. Ha, bini ada berah tak ada berah yang tak kira dah. Bini ada anak sore kedua tak ada padu dah dia. Dia tak pukul 11 tak bangun tidur. Tak dekat pukul 4 tak bangun tak klik tidur. Tak tahu dia menyuluh ke apa ke tepi jalan tu. Lagu tu. Ha, tegak kecek sikit dengan bini kecek kasar. Ha, bangun tidur pukul 11. Bini kerja dengan motong lagi ke apa. Motong ni dukung anak sebelah. La ilaha illa nyanyulah. Patak motong ambil duit mana makan. Bawa ada 4-500 jual sekerak lah. Nyetel itu laki pulak dah. Nak beli paper anak. Nak bayar. Gua duit air, duit api lah. Tel itu laki pulak. Kaca-kaca minta makan napa. Baik tak minta. Ha ni. Tu mula kita selerok dalam rumah tangga. Tak ada jalan kebuk. Suk mana? Suk dicerah. Suk dicerah. Hak tu cerah. Bucunung cerah. Hak ni anak sore. Hak tu tak ada boleh anak. Hak tu anak tiga. Macam-macam. Sebab tu hari ni kan calia dalam kampung lah. Banyak daripada kereta tangan dua lagi. Tu. Tangan dua. Hak tu jual wat ting-ting tu. Banyak. Beli dia macam beli so tank tiga apa nak dah. Oh tak sih. Tu ada hari ni dia mau tertawa. Ada apa tak sih apa. Oh beli orang tank tiga apa. Oh minta maaf lah. Oh tu ayat tu apa. Banyak. Hari dah hari ni nak ayat tu payah. Nah. Nak ayat keluarga bahagia ni payah sekali ayat. Semua nak belakang. Ketenengi jiwa, kebahagiaan kita tak ada dah. Dunia kita nak sampai akhirat ni kena tenang di dunia. Kena bahagia. Baru kita semaya khusyuk. Baru kita ibadat ikhlas. Kalau hati kita ada nyunyak. Allah. Ha. Sebab tu orang Tino yang kedia-kedia ni dia tak beranak. Sengah-sengah orang Tino yang belaki kedia dia tak beranak. Orang tanya orang kena tak beranak. Dia tak mancai. Gena tak mancah, tak tahu apa dia jadi tak. Tak nenon. Dia nak beranak. Lekat dah baru ni. Dia makan orang lanah pula. Itu baik. Kata gena tak mancah. Hang gena tak mancah, tahu apa dia nampak sekali aku tu kali ni. Tak aning eh. Oh. Sekali kecek kasar kali. Eh, kita takut. Baik kita bujai sore. Pada bujai ada anak. Boleh belaki ukat lagi. Dia ada anak. Tak ada kecek dah. Pakai perak anak sebab apa? Biar anak lagi. Oh, dia pun nak kita tapi anak dia pun tak sebab perak. Pakai kita lagi tahu mana dia ni. Haa, hati dia jadi. Hening nak ayak kita dah hari ni. Ni suasana rumah kita. Sebab tu hari ni nak ayak kita nak macam mana nak jaga masyarakat kita. Muda-mudi kita nak lagu mana. Hari ni nak ayak kita.
Memelah lumrah Tuhan buat tu be'ak semula jadi perubahan alam dunia daripada tak maju ke maju memang gini dah. Tapi memelah keadaan ayat hari ni dunia berubah macam ni. Walaupun Nabi royak tak alamat kiamat, alamat kiamat sungguh. Dah sungguh hari ni. Ha, apa tu? Jadi kau susah, kau susah. Pas lagi pula jadi kau mudah, kau mudah, kau mudah. Hari ni rupa retina dengan jatek serupa dengan nak beli baju Lego. Serupa nak beli baju lelau. Napa kena beli bawa pakar ketawa tiap tahu. Beli lain pula. Laku tu hari ni. Nak bini-bini bapa tak sedar ke cerah perut. Kok tina pun tak nak karik. Kita bercerah tak dapat. Itu saya jatah lain mulai pula. Ha, kok ni dia temu kau bisi. Dia temu kau sewing ni. Nah, ni ayat tu. Sampai hari ni muda-muda. Hei, muda-muda putih-putih lah. Bujet dah. Bujet dah. Orang zaman dulu lah. Tua tak nak gigi seorang habuk tak cerah lagi. Orang yang belu tak cerah. Nak ayat atau kasih dia sayang dia. Padahal orang dulu nak menikah dia tengok sungguh. Kita hari ini tak ada kapok dah. Dia nak nak. Ngah, 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 ngah. Sebab nak berok, nak kecing, nak berok, nak kecing, nak berok, nak kecing. Dia pihak nak sungguh tak nak kira dah. Haa, siapa make the call tu? Yah. Tengok dulu. Budak mana yah nak nak tu. Budak ni star. Oh, dalam nesta-nesta kapung gapo. Kedah tu, mek. Oh, orang kena dia, mek. Derah, mek. Kera lari, hari ni. Ah. Pamuk punah, ya. Kena, pada pada punah, baik menikah. Ha, tu. Tak tahu ke mana dah. Ha, ni. Kerana hari ni punah sebab terlalu bebas. Terlalu bebas punah akhlak. Moral-moral. Akhlak, PA, perangai, muda-mudi kita punah habis. Tino jatuh pun. Sini kerana apa? Kerana panggil serengi. Panggil budaya-budaya luar saat itu masuk jadi bebas kita. Di antaranya hari ini orang dah tiru darah-darah. Tengok darah ke? Halo, tukar nak nikah tukar wi orang mari sampah. Pengai ka, pengai ka. Kuam rusak pengai nak ka. Allah ni berdoa jalah. Di chan, oh di chan di mang mak le ka. Dia ni tenten nak ah darah bon nikah punya tak boleh nak sorang punya dia balah dah ada tenai kuam dah nak fong tengok dah hok nu boleh tak dah anak nak hidup pian nak jatai kan tino hok jatai pun nak hok tino pun nak ah jai lah ha tu darah okey kita hari ni pun tu dah aduh apa darah jadi hero pula jadi teh pula. Hari hari ni nak ayat. Ha, tak jadi sunnah Rasulullah dak. Hari nak ayat tu kita bukan mudah, bukan mudah. Islam royak belaka dah. Islam dalam Islam royak habis dah. Nabi pun dak royak kau orang jatah. Nabi dak royak kau orang jatah. Nabi kata dalam hadis Nabi kata tazawwajul wadudul walud. Tu dia antara lapah hadis. Tazawwajul wadudul walud. Hei orang jatah munikahlah dengan tino hakmu hakmu saya. Hakmu kasih. Ha tu Nabi suruh cari lagu tu. Apa maksudnya munikah dengan orang tino hakmu saya, hakmu kasih, hak nafsu mu tu marah. Geno. Geno Islam ye ye buat lagu tu. Yusuf kita cari cari gula awal kita ni hak retina hak nafsu kita marah. Hang kena cari nafsu marah. Kerana nak win nafsu kita berahi. Geno berahi kerana di hujung Nabi, hujung hadis saat ni kamu baca saat ni tu Nabi kata aku di akhir zaman lagi akan datang. Aku di akhirat lagi akan datang. Aku bangga kerana umatku banyak. Jadi Nabi suruh kita bini nak wi anak ramah. Bah kalau bini hok tino bobo tosoh lah. Mandu. Gena mandu sebulan buat sekali ya. Ha gena nafsu tak marah. Ha gena nafsu tak marah. Hidung gembang. Tak ada janguk langsung.
Bo tengok pak bini. Paling ke lain. Tengok ke Mekka juang Nabi Syed. Pakai benduk sepuluh pama dah. Mekka Nabi Syed. Tengok ke bini dia. Dua gini rambut. Tak ada sisi lagi bangun pukul 9 dah. Tahap belakang tu panah yak bika. Bo masuk dekat la ilaha illallah bahu hangit han jebak han tua. Panah temano nak boleh enok. Tidur jauh-jauh tak boleh masuk dekat jet. Tidur tu akhir tidurlah ku lemah memui. Cuma pucuk terajar tegak gonyo-gonyo. Tak kira ada ku ni nak menak nyawa tak boleh memui. Wow. Aku tengok. Islam tarak tu. Sabik Nabi royak doh. Tazawwajul wadud, carilah tino hak mu kasih. I love you. I love you. No ya tu. Rak dia cai dia. Rak te. No tu no ya. Tengok ke bini. Tengok bini duduk dapur. Memang. Allah, sebab tengok apa aku ingin dah. Macam semua. Tapi bini kata dulu, weh munggu, kena sepuluh lima dia. Hei. Allah, kena sepuluh lima mengeran. Dia degeran ke bini dia. Saning dia mandi. Allah. Oh, itulah anak ayat tu. Kita mau 40 tanya, ya apa orang kata? Ni dah kahwin. Sang dia baru dua orang punya ni dah. Anak dah kembar dua kali dah. Oh, tak ada putih gaduh. Pas hujah-hujah, tak ada gapo, tak ada uang kau lain. Tak ada orang menebah belakang, dia tak ada menebah. Oh, kata kena ya ramai tu. Abang mu rajin. Ini nak ayat tu. Hatu Nabi kau yang al-wadud. Mana? Hak kasih, tirak. Maksudnya hak kita basuh berehi. Sebab tu kalau bawa nak kira kita tengok pak, hati kita tak parah, tak ada mana tu. Kalau duduk kacik-kacik tu so. Geno mak mu nikah dengan ayah. Tahu ku tak ada lah. No, cikku dah kacik sangatnya. Mekku pun gitu juga lu. Pakak lah luar tu go. Antas. Kalau nak nikah tu terbang dah. Bawa. Tidak. You not hot al-wadud. Yang kedua Nabi kata al-walud. Al-walud. Hak sana al-wadud. Hak ni al-walud. Apa al-walud? Hak anak lama. Carilah orang tino hak bakar anak lama. Kerana cari ibu hayat ke. Ibu lengur tekak. Ataupun ibu beritik. Ha, kau tu anak 12 tak mampu saya kau. Sewa mari dia gom wong sewa. Perak. Anak ku calon nak habis. Dia mau terjaga sungguh. Waktu tu anak 12 tik tak seko tak apa. Kau tu dia nak. Tapi kita nak bining tanya lu. Tanyalah. Bako mek dia, mamu ngan berapa orang? Mati 13. Semua-semua. Ya, semua-semua. Boleh aku tengah mu 15. Itu banyak ni. Ini sunnah Rasulullah ni. Nabi suruh lagu tu. Nabi nak ke umat. Ini dah lelah selai tu. Nak royak gitu tu. Kita lendak. Beranak boleh sorang tegak lah. Ketik. Kena? Pada dah. Rabu. Sorang ni pada dah. Tembok dia kecung. Kesing. Engkau ada suara tu ke? Kena kecung pula dah. Dengar pula. Kena? Sesar dulu tak berada apa tiga. Kena? Tu tak pakai. Tak pakai dia kecung. Padahal kita ada kerja. Sapa gelak. Nak tinggal apa ya? Tinggal ke anak ni siap dah. Nak kerak sejik saya. Ni nak ayak sesar. Sebab tu kita saat ini kena boleh anak ramah. Sebab tu nak taman tak boleh dalam Islam.
hukum Islam haram. Dosa besar bokeh. Kalau siapa dia buat taman, kasih. Talih enok jangai. Jangai sekali-kali puak kita tinur. Ha, nak kumbu jadi jarai tak apa. Nak kumbu jadi jarai. Ha, tak apa lagu tu. Eh, kita ni dah apa-apa, weh. Masa tak cekak dah, weh. Oh, tengok weyo pun nampak tak nak jalan dah. Dulu tak apalah, dia gagah. Learning sekat weyo jatuh pun jetik ni tak nak jalan dah. Nampak jalan heret-heret kaki. Oh, anak nenek ni nak belok ni dah. Atau sedap beranak. Lepas tu, wakil ni, tahun ni. Dia kata, akan duduk. Rebu akan duduk. Haa, rebu akan duduk, dia kata. Kena, jarak. Haa, tak apa. Tak hati akan duduk. Lakar perut pun tak apa dah. Dia tak, lakar dia, lakar dia tu. Dia tu lakar dia ni, tak apa. Jadi dia berhenti tengah. Tu baik sore pula. Ah, tu nak tu tak apa. Nak berjarah tak apa. Cari witi berjarah tak apa. Jangit. Buk. Tak, kalau tak leh. Mana? Nak. Nak taman tak leh Islam raya. Tak leh, tak leh, tak leh. Kerana tu hal lari lah kru'at dah. Haa, tu deh. Di antara ayat tu, kata, mu jangit bunuh anakmu takut, takut apa, takut apa. Nah, wala taktulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Aku dah rezeki kemung dan kepada mereka itu. Anakmu buat aku rezeki, mung buat aku rezeki. Paham dak bimai apa? Ha, muda bimai apa? Muda bunuh apa anakmu? Karena masa jahiliah dia bunuh anak. Bunuh anak masa jahiliah dulu orang. Okay? Karuk tak karuk masa jahiliah dulu. Ha, takut sesak, takut apa no ya tu. Tuhan jamin dah rezeki. Ha, sebab tu dia Islam. Ha, ni dia antara no ya tu. Ha, tu. Sebab tu kita tengok dalam Islam, dia marahlah tolak. Tidak. Orang tino minta cerai, orang tu tak bahu syurga. Ada dalam hadis Nabi dia cerita. Ada dalam hadis Nabi dok cerita ke apa? Abghadullah. Ha tu. Abghadullah indal halal. Apa ni abghadullah fil halal? Ha, abghadu indallah. Semerka-merka di sisi Allah Taala benda tu benda halal. Tu maksud hadis Nabi kata. Apa nama? At-talaq. Cerai. Cerai ni tu hai murih sekali. Tu hai merka sekali. Sedangkan benda tu halal. Cerai ni benda halal boleh. Tapi tu hai marah. Apa tu hai marah? Tu hai tak senap sendun. Tu hai tak sokong orang cerai. Ha tu. Siapa dalam hadis Nabi pun ada kata kena? Di antara orang tak bahu syurga di akhirat esok apa nama? Orang tak bahu syurga di akhirat esok apa nama? Di antaranya ialah orang tino yang minta cerah kepada tu laki dengan tidak ada hipun. Tu dia. Perempuan minta tolak, minta cerai dengan tanpa alasan syariah. Dengan tanpa alasan agama. Orang tino ni kalau minta cerah, tak ada alasan, tak ada hipun agama. Orang tino ni mati esok. Mati esok ialah tak bahu syurga. Cerah tu dia tak bahu syurga, dia duduk jauh dengan syurga. Dia duduk jauh dengan syurga, cerah tu duduk lain dengan aku dah tu. Hatu nak ayak wikir tu. Ha ni Nabi ayak sendiri. Ni ulama dia hipun 2, 3, 4 gulungi manusia. Ni gulungi manusia. Ha tak bahu syurga. Maka di antaranya orang tino yang minta cerah dengan tu lelaki tak ada alasan. Baik, cerah kita, baik. Baik, cerah, ha, baik. Tu lelaki tu lah, geno ya. Suruh baik cerah apa, tak ada balas ke apa kita. Cerah, ha, baik. Ha, geno ya, tak cukup ke geno. Habis tu jamu nafkah zuhir batin geno. Tak, eh. Cerah, ha, baik. Lah, geno ya.
Abang tak wui duit je kena. Dok eh, cerah abang. Abang kita ada hipun. Tidak. Lagu tu tak bau syurga. Ingat mau ada Fuad Tino malam ni. Ni yang meroyak ni. Ada orang perangai lagu tu pun. Tak tahu lah leluk tak ada jatah lain. Kau kena tak tahu dia tak meroyak. Suruh cerah, suruh cerah. Suruh cerah semata. Baik, cerah abang. Cerah orang abang. Padahal cukup siap dah. Oh, suk kesuk serati, suk batik ekor, suk perut muda. Ada semua noyak tu. Namkoh batin pun tak ada gapok. Men, men, jatah. Tu laki dia misal, semua sandai husing dah. Oh, noyak tu. Oh, yak berjebai noyak tu. Oh, noyak tu kuat. Gino bini tak cerah. Ha, abang kita ada hit pun. Canggih, canggih, canggih. Ha, tu dia antara noyak tu. Noyak kata, Tuhan marah. Siapa tak bau syurga? Cerah. Pasal saat ni, Islam ni ya senap senung sungguh we boleh anak. Keluarga bahagia. Sampai dia nak bahagia. Dia nak keluarga bahagia. Keluarga bahagia tak sih. Pasal dia tak bahagia, dia tapa. Dia baloh. Tak ada celah nak beranak. Dia mahu tapa. Kakak bunyinya. Kakak bunyinya. Apa nak beranak bila? Ha, you know, you know, I love you. Ba, ba, hmm, ba, ba, hmm, po, qua, 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 qua. Ba, 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 hmm, 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 ba, ba, po, qua, qua, qua. Ya kasih ya. Bini buka ba semua, ba, ba, ba. Tepe semua. Tak pung tu bila kaya pula. Klik, 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 suka. Pung tu bila kaya pula. Klik, klik, suka. Lah, ni dah. Haa, tu nak, sampai tu nak bahagia. Nak mi kuam suk, krok kuam mi kuam suk. Kuam suk ni, dia wi kuam mai besar kita. Hani nak, ya. Sebab tu dalam Islam, dia tak senap senun, masalah cerah. Tak senap senun cerah, jangan dia cerah lah. Adik-adik kita semua ni, moci-moci jangan cerah. Kasihlah kita ada tu lelaki, kasih tu lelaki. Kita nak boleh tu lelaki sore, bukan mudah. Ingat, hayah habis pun juga Pak Biku. Noyak kata, caw saw siapa tak semaya, janguk. Oh, hidup kepek jadi hidup macung, nyo coteng demo. Jadi sepengah hatu Cina dah. Noyak kata, mata dia gelip, apa, noyak kata. Hak uduh siap-siap, janguk, hari tu la ilaha illallah. Siapa cik tak kenal kata anak dia? Anak dia ni bakal lah buat anak buat cik ya, tu. Lah, anakku. Ini orang janggut tu deh. Tapi jangan cerah, jangan cerah. Kasihlah, jangan, jangan. Kalau jatuh pun ingat, kena saya ke bini. Kena saya ke bini kita, jangan duk cerah. Jangan wahuduh ke bini. Ingat bini kita, tolong kita banyak. Ni orang jatuh. Ingat hari-hari orang tino kita tolong banyak. Tolong kita banyak. Kalau tahu jatuh air mata jatuh. Orang lelaki nak jatuh, orang suami ni. Kalau tahu bini duk belok kita hari-hari jatuh air mata. Tengok kat pagi hari kita duk tidur, dia duk nanuk dah. Kita duk tidur lagi duk mulai anak dah. Kita duk tidur dia bunyi kokeh-kokeh dah. Ni nak ya erti ni. Padahal benda tu bukan kewajipan dia, kita. Kita kena nanuk, riatan. Kita kena nyayu. Kita kena ngasuh anak. Kita kena basuh kain lapin. Kita kena motong. Ha, tu mampuslah. Ha, ni kau orang jatuh belakang ni. Tapi bini ambil tolong kita buat perkara. Ni no, ya. Bini nanok, bini nyayu, bini mahi anak, bini basuh kain lapin, bini basuh kain kita. Tu, noyak tu. Semua tu kerja eh kita belakang. Tu, kalau bini nak, kalau bini nanok, kalau bini anak upah pada-pada tu dah habis duit tu dah kita. Tu, sampai datuk-datuk Malaysia dia boleh jadi. Sebab tu yo dia gaji orang gaji. Ni hak ada main ni hak mane main anak, hak tu hak masak, hak nak basuh pakaian 2 3 orang gaji. Dia gaji. Bini dia saja yo retina, dia gosok kuku dia dating. Tu noya tu retina. Pakal retina kita lagu tu, siap mampu tu lelaki. Mampu, mampu. Ha, kalau bini duduk lagu tu. Sebab tu bini tolong kita banyak apa kau sehari.
Kain saja tu seragam. Bining gede basuh, Allahu Akbar. Sudah basuh pula ke saku sidak pula. Bila kering balik waktu be masuk le rumah pula, gosok pula tu laki nak bakar oi comel tu. Semua tu kewajipan, bukan kewajipan tu bining dak. Tak usah kata makan minum. Berah wajib tu laki. Budu wajib tu laki. Tu nak ayat tu. Garek, bawel, sabung, hubak gigi, hubak le rumah, semua tu kewajipan tu laki berlaku kena sedia. Sewa rumah tu lelaki. Sabung habis, campur habis, ubat gigi habis. Tu lelaki belaka. Haa, dah bila kita siap sungguh lah. Habis kata kalau surut, kalau turut gerai, asap tak bining kedarah lah ke jatuh. Haa ni, tapi bining tolong kerana kita nak duduk sekali ke. Tak suruh nak buat abang kita susah gitu lalu. Kita pulah ambil anak perak. Ambil anak mengulik. Pagi-pagi genai telur menanak nak witut lelaki makan. Datang tu lelaki kata berasa hok bini. Tak. Sampai berah tak ada jangan disekeh kepala bini. Budu tak ada jangan disiku bini. Hok tu lelaki nak ya tu. Sebab tu orang jatuh kena kasih bini. Sebab tu kalau aci boleh lah ni. Orang ada duit setahun sekali belilah kongkuan ke bini. Beli ke boleh satu seling tak apa dah. Kalau sekuk tu molek. Awamu belilah wak spray. Bukan spray Coca-Cola. Bu dah lah bekanya siap dah. Lagi senyak-senyak tani nebo perut. Wak klik dia. Aduh. Bo tahun baru ke. Wanku kot bini kita. Happy birthday to you. Siuk liling. Waktu baik paham memu. Lah, wemu lah. Tuk, kabak tekok sana. Oh, yang muju. Pah, buat sini. Lah, hey. Molek, teng, teng. Yalah, wemu lah. Oh, wemu. Aku kena kau wemu lah. Aku tak cerah apa-apa dah. Bening pula kasih kau untuk lelaki noyak tu. Oh, tegak sehari dua tegak lah. Menyayu juga. Menyayu. Dia kata yang sedap. Sedap menyayu. Menyayu. Lalu sayur putih. Allah. Muka tu lelaki yang beri sayur putih. Tegak we beli rebung sama. Beli rebung. Tak ada solat. Lalu cicir. Oh, kemarin dua hari dah sayur putih. Hari ni sayur putih pula. Menyata esok lagi beli pula sayur putih pula. So, itu lelaki kelebek. Tengok memang. Pecah dah bos ikun beradu budeh dah pasal sayur putih. Bini naik angin naik atik laki puji. Tu naik. Sebab tu nak kasih, kasih. Hani dia antara hak Islam marah. Bilalah orang tino minta tolak dengan tanpa alasan. Apa ni mami headphone? Tak ada headphone gapo, tak ada alasan, tak leh, tak bau syurga. Hani ingat molek ni. Ni hukum ni. Tak boleh haram besar. Semata-mata nak suruh cerah. Bek. Orang tanya gapo tak ada. Tak ada gapo. Penuh laka. Apa nak cerah apa? Cerah bek. Haa. Ini cari neraka. Tidak tak boleh. Malaikat kita ada headphone tak apa. Haa. Ada headphone. Kita nak cerah. Gimau tak imik. Kita nak cerah dah. Nak cerah apa ya? Alah, Tok Imeh tak tahu. Hei, aku rasa baru je ya, weh. Hei, setahun lebih apa nak cerah apa? Tok Imeh nak tak tahu. Kita nak cuba lama mana lah, Tok Imeh. Hagenonya. Alah, tak sung kita nak ajak korang. Tok Imeh malu juga. Kok mana pula ayahnya? Hei. Abang mbo tu, Tok Imeh. Sekat cerah, sekat belaki. Tak ada wak gapo lagi. Hei. Tak ada wak gapo lagi. Holah. Aku nampak jatuh molek ya. Tiba tengok aku tengok jatuh. Baru ni yang kejut karung. Tak leo. Lagu tu. Halo, Tok Imeh noyak wih. Sekat belakang. Buka tengok pun dah.
Pan wak gapo di meo gitu. Make kenyenari suate iko. Tu serati udah galah. Akhir hari. Tapi untuk si di meo dek kadu kita no ken hon saja kita. Bimbing pula dua ya tu imam ngadu. Tiba tengok kalau kita tak gapo lah. Mungkin majlis ya. Tak apa lagu tu. Kalau ada hepo lagu tu tak apa. Tidak. Tu laki tak ada gapo. Dia lakuk beruk ya. Malam-malam lakuk beruk tidur itu. Malam ni menyata tidur itu pula tak patah itu pula dah. Lagu tu abang ni boleh minta cerah. Dia ya terima. Tak ada wak gapo terima. Kalau nak buat nebah boleh. Tapi tak ada buat apa lagi. Bagi kita tekak ok tu email. Sebab tu email lah. Tu email pun pahit ada apa. Hok tu tak apa minta cerah. Pahit tak? Hani nak yak tu dalek, dalek islah. Hani nak yak tu dia senap sendu. Nak wik kita ni, kelaicik. Kelaicik. Nak wik bahagia, bahagia, bahagia. Tu. Eh. Hatu hok Nabi dia royak. Hok Islam dia royak kita. Dalam keluarga bahagia ni, kena jago, 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 jago. Tu. Dia antara gapo nama. Hok tak ada bau siung syurga. Wanita berpakaian tetapi telanjang. Pedak. Orang tino berpakaian tetapi telanjang. Halagu mano babo pakaiye telanye ku mano dia selau dak yo pakaiye tapi telanye bahasa kita kata orang tino pakai ketak tak bahu syurga juga tak bahu harum syurga orang tino pakai ketak dia pakai tapi supo telanye dah. Supa tak? Supa telanjang tak? Cita tengok orang tino yang pakai seluar ketak. Allah, duk jalan lenak dapat orang malu lah kalau kita lo tergamuk dia. Duk kedik, 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 kedik lah. Tak nampak kulit ya. Betul nampak habis. Buci mana bengok, mana terkepeh, mana nampak habis. Lah, tergamuk lah jalan dapat orang. Allah, buat wedding duk siu. Buat wedding duk duk tepuk tangi. Duk, 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 duk. Apa? Tak nyanyi. Apa pula dah? Bukit anak saja kenyai, pak pun kenyai juga. Nuak genoh duk sini bersawah, tik. Semua gelembung dah duk lang, 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 lang. Pasal kata ambil jaru, cah, pum. Dia kata, la ilaha illallah. Tak muma dah anak. Bukan anak saja dah pok bukinyi. Dia kata. Dia cu dia orang ramah. Ini lah. Orang tino pakai ketak. Orang tino pakai ketak. Tak bau syurga. Ingat molek. Siapa dia ada anak tino, ingat molek. Orang tino kena pakai lego-lego. Pakai seluar, ebe-ebe. Tidak. Jangan ketak. Tu. Cuba tengok kau orang pakai luar ketak. Dia mau tengok tak? Ambo pernah tengok. Tengok kau kedah-kedah bukan luar ketak ke? Nampak habis dah lah. Kau dah apa besar mana, besar mukung kau, besar makuk kau. Kau boleh hoyak tengok habis. Semua senduk kau, semua sodek kau. Lek belakang tunggik kau tak tunggik, tipu tak tipu. Nampak habis. Hati noyak habis. Pas tak telanjang lagi lagu tu. Hanya tak nampak kulit ya. Kalau ambil misal atau mesin kerak. Nampak dah dah. Nampak kulit betul ke nampak habis. Hani nak panggil. Wanita berpakaian. Tetapi telanjang. Supaya dia telanjang dah. Allah. Kadang-kadang tengok ketak sungguh. Jahit dia celah punggung. Jahit. Kalau jahit boleh kecek. Ya kecek. Hei tu well. Aku lemah dia. Dia nyawa tak boleh dia. Alah, lega sikit kak. Tu, jahit kalau boleh kecek. Minta tuai pelega sikit. Dia sepik ke celah tu. Dia katik tu, katik tu. Kalau nyawa tak boleh dia.
kan seluah boleh kecek dengan ayat tu. Allah ketaklah. Ni tali kita. Hani nak ayat wi tahu dalam Islam nak ayat tu. Hani nak jadi pitenoh tempat kita ni. Ni bebasnya pergaulan bebas muda-mudi. Pada cari mana kita? Sini dah mula apa ni? Tidak ada kebahagiaan dalam hidup. Ha, tak ada kebahagiaan nak ayat tu. Hati manusia lara. Ha, sebab tu kita kena jaga. Ha tu ibu-ibu ayah-ayah tak agak dah membuik. Ha, ingat ke rumah dah. Oh, la ilaha illallah. Buku apa ni? Ha, tak royak dia mana ni. 12 dah. Allah nayuk ni pisik dah nayuk. 12:10 minit dah. La ilaha illallah. Padan dah. Tapi kau serang naik mata pun. Dah. Ha, itulah. Dah. Ni nak ayat mudah-mudah. Dalam hidup kita dah hari ni. Hijrah ni lah kita nak bawa kita beralih dalam hidup. Apa ni? Nak wik ciwik kita ni ada plan-plan. Nak ada pilihan-pilihan naik tang tidi. Uya di kok molek. Bukan pilihan-pilihan uya di tak molek dah. Nak uya di kok molek, kok molek, kok molek. Walau kita lobe, walau kita cema dulu. Kita dah mengata gelinyalah. Jamin dulu kau muda-muda. Lalu kita tak sedar, kita nak uya di molek dah. Lalu kita nak molek, nak berzikir, nak semaya sunat dah. Kalau duit nak giwak umrah dah. Nak tobat dengan Tuhan di Baitillah dah. Ha tu kita nak bermah lagu tu. Bila kita kau tua ni kau soleh. Kau tua kau soleh. Nabi kata khairun nas. Nabi katalah deh, sebaik-baik manusia man tala umruhu wa hasuna amalu. Ialah orang yang umur dia tu hawi banyak wa hasuna amalu, baik amalan dia. Dia kau tua, kau molek amalek. Datuk ni kau tua, kau rajin sejik. Datuk ni kau tua, kau rajin ngaji. Haa, tu nak lagu tu. Tu kita nak pilihan ciwit kita. Ni mana kita hijrah. Carilah jalan untuk kita berubah. Untuk kita berubah dalam kehidupan kita. Lebih-lebih lagi amal ibadat. Nak menuju ke alam akhirat lagi ke datang. Inilah apa ni, paumai kita hidup di dunia. Ni matlamat kita hidup dunia nak pergi akhirat esok. Dedung lebih besar sekali. Hari ni kita bertobatlah dengan Allah Ta'ala. Hari ni kita pakat bertobat Allah Ta'ala. Minta Tuhan apa? Minta maaf Tuhan. Ya Allah maaflah. Aku lobi selama kini ya Allah. Dulu aku tak semayai banyak mana. Ya Allah aku lobi dulu ya Allah. Dulu ya Allah aku tak puasa banyak mana ya Allah. Bulan puasa aku makan. Aku isak rokok ya Allah. Dulu aku puasa tegak ya Allah. Hari ni aku tak sedar ya Allah, jangan mati lagi ya Allah. Aku tak ada lagi pahala ya Allah. Dosa aku ni banyak, jangan dulu kuat dosa semua ya Allah. Ha, kita ngaku dengan Tuhan apa kesilapan kita. Hak ni kau kita nak sekali. Ha, hak kita nak sekali sini. Iktirafkan dosa yang ada pada kita. Kita mengaku diri kita, kesilapan kita kepada Allah Ta'ala. Lepas tu kita minta apa dengan Tuhan. Semoga Tuhan beri rahmat pada kita. Ha, ni kau panggil paumai ciwit kita. Ni dah hijrah membawa kebaikan kita bersama-sama. Baulah keluarga kita bahagia. Bahagia dah lah kita. Bila sampai sanggup tu kita bahagia dah. Alhamdulillah. Umrah pun kita boleh pergi dah. Anak kita pun berjaya dah. Tu laki pun tak ada gapa dah. Duk dalam sendir-sendir buat amal ibadat. Cari kerja makan boleh buat tak ada gapa dah. Tak ada deki ke demon dah. Tak ada balong dengan siapa dia. Allah senenya orang ni. Duk tunggu hari mati je dah. Hari nak ayat. Mati kita minta Tuhan husnul khatimah. Matilah dalam keadaan comel, keadaan molek. Hari ciwit kita ibu-ibu ayah tak ada dah. Ha, sebab tu dah hari ni. Hijrah ni memberi arti besar kepada kita. Dapat kita ubahkan sikap kehidupan kita. Ha, kehidupan kita. Baik hidup dunia juga hidup di akhirat. Nak biadakan plan-plan. Ha, sama ada hidup dunia luk ni dan juga luk nah. Barulah kita jaya kedua-dua.
dunia bahagia, akhirat sama telah bahagia syurga Allah Subhanahu wa taala. Innal abrara lafi na'im. Orang suka buat amal ibadat kebajikan banyak. Lafi na'im, Tuhan kata akan duduk dalam nikmat-nikmat, iaitu syurga. Nikmat hok banyak sekali dalam syurga. Tuhan kata orang suka buat baik duduk dalam syurga. Wa innal fujjara lafi jahim. Siapa dia buat suka buat jahat banyak, orang ni akan masuk dalam neraka. Ini memang janjian Allah Subhanahu taala untuk kita saja. Ha, sebab tu usahalah kita pimai Islam dah. Kita carilah jalan, tengkaklah amal ibadat kita lebih baik lagi. Duk baloh dalam kampung, duk baloh gapo di hati, kita tahu lah ini. Senyumlah mulut kita kepada orang beramo. Tegurlah belako. Jangan cari musuh kita. Jangan cari musuh kita. Hari ini tak ada dah. Ha, sebab itulah ninglah apa panggil pesan ni ambo akhir sekali. Untuk malam ni, untuk adik kakak di sini semua. Semua tengok malam ni, Allahu Akbar. Ramah-ramah, lipah. Dah. Ha, siapa kereta tak lalu, mutu sikar tak lalu. Katuk jalan dah kita ni. Ha, dia tak pakai ni. Alhamdulillah. Maka amat rasa setakat ni lah. Dah, nayuk kita, rong nayuk. Semualah. Hadirin, hadirat. Amat rasa cukup di sini lah. Maka sebelum akhir ni, ambo menyusung 10 jari memohon ampun dan maaf di atas kesilapan ambo dalam ucapan daripada awal sampai ke akhir. Sekiranya ada terkasar bahasa, tak sedap dengar, ha, tak supenyo dalam ucapan ambo, nah ambo minta maaf banyak-banyak. Itu kelemahan diri ambo sendiri, kelemahan ambo. Ambo pun tak pandai nak royak pada adik kakak semua, nah. Ha, kesempurnaan kemuliaan itu dari ialah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir ini sekali lagi belum berakhir, ambo minta apa ni, ambo terima kasih banyak-banyak kepada Nayuk kita sekeluarga. Bidding anak dia semualah. Ha, terima kasih. Dan juga rong-rong kita. Neh rong dua-dua rong sekeluarga dan juga peratan sepah sekeluarga dan juga tok nebel kita sekeluarga. Bunyi kata tu email tak hari. Bunyi kata tok menih tak hari. Dan apa, terima kasih juga kepada tok email kita, tok Khotik, tok Bila dan kanak makan semua. Dan kepada oboto tempat teh. Dan hadirin hadirat muslimin muslimat, ibu-ibu ayah-ayah yang ada bersama, yang sama-sama kita hayati dalam dalam tazkirah kita pada malam ini. InsyaAllah apa yang kita dengar, apa yang kita tutup pada malam ini, InsyaAllah kita terjemuhlah dalam kehidupan kita supaya kita capai kebahagiaan kita hak hakiki sungguh. Kita akan merasa kebahagiaan yang sebenar sama tahu kita nak mati menemui Allah Subhanahu wa taala. Ha, maka amo sudahi dengar lafaz yang beliau, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina. Rabbana la tu'akhidzna bima fa'ala sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tad'a fi maqamina hadza zamban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala aiban illa satarta wala maridan illa shafaita wala dhallan illa hadaita wala faqiran illa aghnaita wala jahilan illa 'allamta wala dainan illa qadaita wala mayyitan illa rahimta wala mujahidan illa nasarta wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridha illa qadaita يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا وحبيبنا مصطفى محمد والحمد لله رب العالمين آمين بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pihak kami sini semua dan ucapkan terima kasih kepada